Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa intazama bi tariqatihi wa tarassam khutuhu wa jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkam syar'iyatan bikasani ahmalih wa masterani ahkami. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaqa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa pada bulan ini kita mengucapkan ya Allah terima kasih atas bulan Ramadan yang telah Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah ya Allah atas 4 hari yang begitu nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh tidak terkira limpahan-limpahan karunia yang telah Allah cukupkan kepada kita. Bahkan kemudian Allah lengkapi kesemuanya itu dengan kesayangan daripada Allah yang menyayangi kita dengan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sisa hari-hari ini Allah sempurnakan bagi kita. Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan tidak menang dan tidak meninggalkan Ramadan ini kecuali dia menyisakan bagi kita ampunan-ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika kita keluar daripada Ramadan ini, kita keluar menjadi orang-orang yang termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya diampuni oleh Allah, tapi kita juga memperoleh kesayangan daripada Allah, yaitu adalah Rahman dan Rahimnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kepada kita keimanan, di mana tidak ada yang lebih penting daripada itu di dunia ini, Bapak-Ibu sekalian. Allah harus menanamkan kepada kita rasa keyakinan kepada Allah, rasa keinginan untuk menjadi seorang muslim, istiqomah menjadi seorang muslim, taat kepadanya, yang ini adalah pemberian yang paling berharga di dalam hidup kita. Andaikan Allah tidak memberikan keimanan dalam hidup kita, maka sungguh hidup kita tidak lebih baik daripada mayit, bahkan lebih buruk daripada mayit. Apa bedanya? Mayit tidak bisa mengumpulkan dosa, sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bisa mengumpulkan dosa. Bahkan kalau andai pun kita tidak mengumpulkan dosa, maka kita tidak lebih baik daripada mayit. Kenapa? Karena mayit pun tidak bisa mengumpulkan pahala, kita pun yang tidak beriman tidak bisa mengumpulkan pahala. Maka alhamdulillah ya Allah, keimanan yang telah Kau berikan kepada kami, tolong disimpan di dalam dada kami, dijaga di dalam dada kami. Jangan Kau bolak-balikkan hati kami di dalam Islam ini. Tetapkan kami dalam keadaan Islam, tetapkan kami dalam keadaan iman, sampai dengan nanti nyawa kami dijemput oleh malaikat maut. Mudah-mudahan kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita harapkan syafaatnya. Sungguh kita beruntung menjadi umat akhir zaman, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada yang mencintai kita lebih besar daripada beliau, tidak ada yang mencintai umatnya lebih banyak daripada beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirkan adalah umatnya, yang dipikirkan adalah kita. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, walaupun kita banyak bermaksiat kepada beliau, meskipun kita tidak layak untuk menyandang gelar umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi akan ada masa ketika dia memiliki kiamat, ketika manusia bercerai-berai satu sama lain, anak dipisahkan daripada ibu bapaknya saling menuntut satu sama lain, seorang sahabat dipisahkan dari sahabat yang lain, maka tidak ada satupun ikatan-ikatan yang berguna pada masa itu. Dan di masa itu, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kita, mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya, kemudian membariskan kita di belakangnya, kemudian berjalan di bawah benderanya, dan mudah-mudahan bersama beliau kita memasuki surganya Allah, lalu kemudian memandang wajah Allah bersama beliau, dan tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita memasuki surga itu bersama-sama. Amin.
Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman dari pengkajian. Jadi pengkajian, anak-anak peng tapi kajian. Saya tahu mungkin beberapa di antara teman-teman mungkin aneh, ya memang begitulah. Karena memang anak-anak muda itu senantiasa diidentikan dengan masalah. Tidak hanya kemudian di Indonesia, di luar negeri juga sama. Jadi Anda jangan berpikir bahwa orang-orang bermasalah, anak-anak muda itu cuma di Indonesia. Karena itulah dalam ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Kahfi tadi, itu kemudian dimulai oleh Allah, innahum fityah. Allah mengatakan dengan sangat jelas, cerita di dalam surat Al-Kahfi tentang anak-anak muda yang ambil pelajaran setiap pekannya. Allah perintahkan lewat Rasulnya untuk diulang-ulang setiap pekannya, menjelang kemudian malam Jumat, lalu kemudian hari Jumatnya Anda diperintahkan untuk membaca surat yang sama sebagai sunnah Rasulullah. Anda diperintahkan untuk membaca tentang sekelompok anak muda. Dibayangkan yang sekelompok anak muda. Kenapa Allah garisin anak muda? Innahum fityatun. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa anak muda itu adalah selalu bikin masalah dimanapun mereka berada. Generasi apapun yang paling bermasalah biasanya anak muda. Seolah-olah anak muda ini adalah titik paling lemah di antara masyarakat. Gitu kan ya? Jadi seringkali jadi beban masyarakat siapa? Anak muda, khususnya para mahasiswa. Siapa mahasiswa orang paling berguna di atas muka bumi ini, Bapak-Ibu sekalian? Gitu kan ya? Kenapa? Karena gak ada kerjaan. Anak muda bikin masalah. Apa masalahnya? Masalahnya mulai dari narkoba, mulai dari kemudian kenakalan remaja, seks bebas, sampai kemudian perkara-perkara yang sudah semua orang tahu. Apa masalah anak muda? Mereka mau seenaknya sendiri. Nah, ini adalah anak-anak muda. Anak-anak muda tidak mau diperintah oleh orang. Mereka punya cara berpikir pribadi, cara berpikir sendiri yang mungkin tidak dipahami oleh orang-orang selain daripada anak-anak muda. Maka kan yang ketika Allah menyoroti anak-anak muda, Allah katakan innahum fityatun. Yang kalian pelajari ini adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena di dalam Islam, teman-teman sekalian, anak-anak muda ini punya posisi istimewa sekaligus posisi yang sangat galak, teman-teman sekalian. Kapan posisinya sangat gawat? Ketika anak-anak muda ini mengikuti hawa nafsu mereka, maka jadilah mereka posisinya sangat gawat. Contoh siapa? Khawarij. Teman-teman tahu siapa Khawarij? Khawarij ini adalah orang-orang yang pintar sekali baca Quran, bahkan sebagian di antaranya pernah diutus ke satu tempat untuk ngajarin Al-Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang yang sama membunuh Ali bin Abu Thalib. Ya, jelas ya? Jadi dia pernah diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Karena bacaan Al-Qurannya sangat fasih sekali, Al-Qurannya sangat bagus sekali, masih muda, semangat sekali dengan agama. Tapi di saat yang sama, dia bisa kemudian tersesat. Kata Rasulullah, seperti sesatnya orang keluar daripada Islam, seperti anak panah meleset daripada busurnya. Berarti kalau anak panah meleset daripada busurnya, cepat atau tidak? Cepat, jauh atau tidak? Jauh. Ini orang-orang khawarij. Siapa ini orang-orang khawarij? Kata Rasulullah, anak-anak muda yang ketika mereka bersyahadat, maka syahadatnya tidak lebih daripada tenggorokan, tapi tidak masuk ke hati. Inilah bahayanya anak-anak muda. Tapi hebatnya anak-anak muda, ini juga dikatakan di surat Al-Kahfi, surat yang Anda dimintai dipelajari setiap pekan. Kenapa? Karena anak-anak muda punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak muda. Saya gak tega bilang orang tua, karena saya gak bisa pulang dari sini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah katakan, kami menceritakan kepada kalian sebuah kisah yang kebenarannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Anda tahu apa yang bisa Anda ambil pelajaran daripada surat-surat ini dan ayat-ayat ini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yaitu adalah mereka adalah anak-anak muda. Jadi ini ceritanya. Saya potong sedikit, saya ceritain dulu. Dulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau berhadapan dengan siapa musuhnya? Dia berhadapan dengan siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy kebanyakan orang muda atau orang tua? Baik. Dan orang-orang tua di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung sangat keras kepala. Saya enggak bilang sekarang. Tapi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung sangat keras kepala. Apa keras kepalanya mereka? Mereka menolak hampir seluruh apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun mereka tolak, apapun mereka tidak mau terima. Padahal Rasulullah sebelum menjadi Nabi, dia kemudian sudah 40 tahun membangun sebuah reputasi. 40 tahun bangun reputasi dari muda sampai tua, tidak pernah ada celah sama sekali pada diri Rasulullah SAW. Ibaratnya begini, kalau dia ngomong pasti betul.
Kalau dia berbuat, dia pasti tanggung jawab. Ketika diajak dia nonton yang pertunjukan, tidur tiba-tiba, paham teman-teman sekalian? Kalau teman-teman kembali, pengajian tidur, bagus kan ya. Walaupun gak ada masalah, kalau di sini ada tidur, tolong jangan dibangunin. Karena apa? Tidur itu adalah ibadah, lalu kemudian pengajian adalah ibadah. Kalau tidur sampai pengajian, pahalanya dobel, bagus. Hadis selalu, jelas ya? Gak ada hadis kayak begitu. Tapi kalau dia tidurnya sekali-sekali, ya gak apa-apa lah. Kenapa? Karena itu tandanya dia mendapatkan sakinah di pengajian. Gitu kan ya? Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Ketika dia datang ke pengajian, dia saking tenangnya bertemu dengan ustaz, dengan materinya, dia tidur, gak ada masalah. Tapi kalau anda tidur berkali-kali, ada cacingan, paham? Jelas ya, oke. Rasulullah ketika disuruh lihat hiburan, Rasulullah tidur. Allah melindungi dia daripada perkara-perkara tidak pantas. 40 tahun membangun reputasi di tengah orang-orang Quraisy, omongannya tidak pernah celak, omongannya tidak pernah salah, perbuatannya nyaris sempurna, bahkan tidak bisa dikatakan bahwa benar dia sempurna. Lagi apa? Rasulullah itu benar-benar dilindungi oleh semua orang. Kedatangannya dirindukan, kepergiannya ditangisi. Ketika orang punya masalah, orang lihat pada Rasulullah. Lihat ketika orang-orang Quraisy punya masalah. Apa masalahnya orang Quraisy? Orang-orang Quraisy suatu waktu mau renovasi Ka'bah. Ketika renovasi Ka'bah, mereka lepaskan semua Hajar Aswad. Mereka kemudian renovasi Ka'bah. Tiba saatnya mereka memasang Hajar Aswad, mereka berebutan. Lah kenapa? Karena megang Hajar Aswad adalah menandakan posisi yang sangat luar biasa sekali. Ada orang bilang, kamu jangan pegang, saya yang pegang. Orang lain bilang, kamu jangan pegang, tapi itu adalah hak saya. Enggak, kamu lebih rendah daripada saya yang harus pegang. Nah, yang lain bilang nih, kalau kamu berani pegang, tanganmu patah. Yang lain bilang, lehermu patah sekalian. Mereka ribut. Ketika mereka ribut, apa yang terjadi? Rasulullah datang lalu berkata, tenang, biar saya selesaikan masalahnya. Ini caranya. Orang-orang mendadak diam semua. Ketika Rasulullah datang, mereka lagi ribut. Rasul bilang, saya yang selesaikan. Mereka semua terima. Mungkin gak itu terjadi kalau Rasul tidak dipercaya oleh mereka? Gak mungkin. Kalau misalnya Rasul gak dipercaya, ada orang tua lagi ribut, siapa yang taruh Hajar Aswad, tiba-tiba anda datang, sini biar saya menyelesaikan. Dasar kamu anak ingusan, gitu kan ya. Kamu kemarin baru belajar sama saya, sekarang sudah sok tahu, kan gitu kan ya. Rasul tidak, Rasul datang biar saya menyelesaikan. Gimana caranya? Gini sebentar. Rasul ambil kain, kemudian masing-masing ujung kain dipegang oleh penguasa-penguasa Quraisy pada saat itu, pembesar-pembesarnya. Kemudian Rasul kemudian minta mereka pegang kain semuanya, lalu Rasul ambil Hajar Aswad, lalu Rasul taruh ke tengah-tengah. Kalau anda tidak dipercaya seperti Rasul, anda sudah patah leher, patah tangan, patah kaki, teman-teman sekalian. Tapi mereka semua menerima Rasulullah. Kemudian Rasul bilang, ayo jalan bareng-bareng. Jalan mereka bareng-bareng bawa Hajar Aswad yang ada di dalam kain itu. Kemudian setelah sampai di depan Ka'bah, Rasul ambil Hajar Aswad lalu taruh. Anda bisa bayangkan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Sangat-sangat-sangat dipercaya. Tapi begitu beliau menerima kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau kumpulkan semua orang naik bukit. Wahai orang Quraisy, kumpul! Orang Quraisy, kumpul! Maka kemudian kumpullah semua orang Quraisy ingin mendengar apa yang hendak dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus dikatakan? Rasul katakan, pertama, ngetes dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat dirahmati oleh Allah, andaikan saya bilang, di belakang bukit tempat saya berdiri ini ada tentara yang sudah siap untuk menyerang kalian sekarang juga, apakah anda percaya? Mereka bilang, percaya. Nah, kenapa? Enggak mungkin Muhammad bohong sama kita. 40 tahun Muhammad gak pernah bohong sama kita. Kalau dia mau bohong sama kita, sudah dia lakukan dari dulu. Kalau dia mau bohong sama kita, sudah dari dulu dia perbuat seperti itu. Enggak mungkin Muhammad bilang, enggak mungkin Muhammad bohong. Kami percaya. Lalu Rasul bilang, andaikan kalau saya katakan kepada anda bahwa saya adalah Rasulnya Allah, membawa syariat Allah ke dalam bumi ini, apakah anda percaya? Langsung pergi semuanya, paham tuh sekalian? Nah ini ciri-ciri orang keras kepala. Gak mulai nipu, stres, sial, sihir dan sebagainya. Lah kenapa? Karena mereka begitu keras kepala, mereka tidak mau mendengar kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ketika dalam kondisi seperti itu, kira-kira siapa yang menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak-anak muda. 95% daripada 40 sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan di 3 tahun pertama ketika dakwah di Mekah, itu ada sekitar 95% adalah anak-anak muda. Siapa saja mereka? Ali bin Abu Thalib 7 tahun, Zubair bin Awam 7 tahun, Arkom bin Abi Arkom yang rumahnya dipakai untuk kajian, yang kalau ketangkap sama Quraisy bisa bahaya hidup dia, 9 tahun teman-teman sekalian. Siapa lagi? Musab bin Umair 20-an tahun. Yang tua cuma beberapa saja.
yang uang gak banyak, yang mereka support dakwah Rasul secara finansial, yang mereka support dakwah Rasul secara perlindungan, tapi hampir 95% yang membentuk dakwah Rasul adalah siapa namanya? Anak-anak muda. Kenapa anak muda? Kita ceritakan nanti sampai masuk dalam suratul kahfi. Ketika Rasulullah sudah berdakwah sedemikian rupa, berdakwah terus-menerus, berdakwah terus-menerus, lama-lama orang Quraisy bingung. Kenapa Muhammad ini semakin dilarang dakwahnya, semakin banyak pengikutnya? Semakin kemudian diprovokasi bahwa dia teroris, dia provokator, dia memisahkan antara anak dan bapaknya, ibu dan bapaknya, ibu dan ayahnya, dan seterusnya. Kenapa makin banyak pengikutnya? Maka setelah mereka lihat-lihat, ini ada sesuatu pasti yang luar biasa pada Muhammad. Kata mereka, ada trio kuek-kuek orang Quraisy. Jadi orang Quraisy punya trio kuek-kuek. Namanya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Ahnas bin Syaribah. Nah ini tiga orang yang kemudian menjadi orang paling bermasalah di Quraisy, yang senantiasa memprovokasi orang lain. Apa yang mereka lakukan? Kita intip yuk, Muhammad punya apa. Setelah mereka intip-intip, malam-malam mereka bersepakat, mereka akan datang ke tempatnya Nabi Muhammad, mengintip apa yang sebenarnya Muhammad bawa berupa Al-Quran. Ketika mereka datang ke situ, Masya Allah, itu orang-orang Quraisy terpaku di rumahnya Nabi besar Muhammad dari ba'da isya sampai subuh dengerin Quran. Bayangkan, kafir Quraisy enggak suka sama Islam, nyari celah orang-orang Islam, nyari celah Nabi Muhammad, tapi betah dengerin Quran dari isya sampai subuh. Lah kalau Anda dengerin Quran lalu Anda marah, jangan-jangan Anda lebih kuat jinnya daripada Quraisy. Benar sekali. Anak Quraisy saja itu masih bisa dengerin Quran dari ba'da isya sampai subuh. Ketika mereka subuh, mereka kemudian terpaku. Ya Allah, kita dari tadi ngapain ya? Ya Allah, kita dari tadi di sini ngapain ya? Kita terpaku gara-gara dengerin Al-Quran. Mereka bilang, oke, mulai dari sekarang, besok kamu jangan kesini lagi. Kamu juga jangan kesini lagi. Begitu juga dengan saya gak akan kesini lagi. Demi Allah, kata mereka, jangan kesini lagi. Kalau orang-orang menemukan kita ke tempatnya Muhammad, dengerin apa yang dikatakan kepada Muhammad berupa Al-Quran, maka kita celaka. Orang gak akan mau lagi ikutin kita. Jadi ini semua masalah status quo aja, masalah kekuasaan aja. Persis kayak sekarang, kira-kira gitu lah. Dan saya gak ngomong siapa-siapa ya. Jadi masalah kekuasaan. Mereka takut kalau ikut Muhammad, maka Muhammad menentukan baik dan buruk. Muhammad menentukan hukumnya, dan mereka gak mau ini. Maka besoknya apa yang terjadi? Ternyata mereka tanpa janjian tiga-tiganya ke tempat Rasulullah Muhammad, mendengarkan bacaan Quran lagi, saking mereka demennya dengan bacaan Al-Quran. Tiga-tiganya datang, ngambil posisi-posisi yang berbeda, gak ketahuan satu sama lain, kecuali setelah subuh, langit kemudian mulai bercahaya. Loh, kok kamu di sini? Loh, kamu juga ngapain di sini? Kan sudah saya bilang gak boleh, kamu juga di sini. Besok jangan kesini lagi ya. Tapi total apa yang terjadi besoknya? Datang lagi mereka, mendengarkan bacaan Al-Quran 3 hari, 3 malam. Kemudian mereka mendengarkan itu, mereka sangat terpesona dengan Al-Quran. Mereka gak bisa menolak Al-Quran itu hebat. Maka mereka mengatakan, oke, ini hari terakhir. Setelah mereka mengadakan seluruh tipu daya yang menyiksa kaum muslimin dan seterusnya, tetap gak bisa membuat Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Akhirnya mereka punya cara. Nih, kenapa suratul kahfi turun? Mereka berkonsultasi. Bro, kira-kira gimana ya bro ya? Semua cara sudah kita coba nih bro. Tapi gimana cara supaya menghentikan Muhammad? Oh gini aja, orang lain berkata, kita datangin orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kan pintar dalam agama. Terkenal sekali orang-orang Yahudi itu pintar dalam agama. Kita datang orang Yahudi, kita tanya pada orang Yahudi, gimana caranya menghentikan Muhammad dan membuktikan bahwa dia adalah Nabi palsu. Didatangi orang Yahudi, di kira-kira gitulah. Gimana caranya menghentikan Muhammad? Kira-kira gitu ya. Orang Yahudi bilang, sebentar saya mikir dulu. Setelah mereka rapat, mereka bilang gini, oke, tanyain 3 perkara sama Muhammad. Kalau 3 perkara ini bisa diketahui oleh Muhammad, maka Muhammad adalah Nabi yang diutus. Tapi kalau 3 perkara ini tidak bisa dijawab oleh Muhammad, maka dia cuma Nabi yang ngaku-ngaku saja. Apa 3 perkara ini? Pertama, tanyakan pada Muhammad tentang Ashabul Kahfi. Tanyakan pada Muhammad tentang orang-orang yang berlindung di balik kejamnya penguasa. Kemudian mereka pergi ke goa, lalu di situ ada cerita yang sangat ajaib. Coba tanya sama Muhammad, dia tahu atau tidak. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang pemuda yang pergi ke timur, yang pergi ke barat, lalu mendakwai manusia. Tanya tentang orang ini kepada dia. Tahu gak dia tentang orang ini? Kalau dia tahu, berarti dia nabi. Kalau dia tidak tahu, berarti dia ngarang doang. Yang ketiga, tanyakan padanya tentang ruh. Tanyakan padanya tentang ruh. Berarti 3, satu apa tadi? Ashabul Kahfi. Yang kedua siapa? Orang yang pergi ke timur, yang pergi ke barat. Siapa dia? Zulqarnain. Ada di dalam ujung-ujungnya suratul kahfi. Yang ketiga, tanya tentang ruh. Ditanyalah Rasulullah Muhammad. Oh enggak, mereka enggak pakai Rasulullah Muhammad. Muhammad,
Tolong jawab pertanyaan kami. Kami punya 3 pertanyaan. Kalau kamu jawab, bagi kamu nabi. Kalau kamu enggak jawab, bagi kamu bukan nabi. 3, 1, jelaskan kepada kami siapa orang-orang yang pergi dari kaumnya lalu kemudian tidur. Sengaja enggak dirinci. Kenapa? Kurang aja kalau orang pikir kuras. Sama kayak ngasih teka-teki tapi enggak bisa dijawab. Paham enggak sekalian? Sebutkan nama orang yang pagi ini mandi. Paham enggak sekalian? Itu terlalu umum. Sebutkan nama orang-orang yang keluar dari tempatnya lalu kemudian dia tidur. Yang kedua, sebutkan orang yang pergi ke timur dan pergi ke barat untuk berdakwah. Ini juga enggak jelas. Yang ketiga, sebutkan tentang ruh. Nabi Muhammad menjawab pada mereka, saya kasih tahu besok. Saya kasih tahu besok. Enggak pakai insya Allah. Makanya kemudian dalam suatu kafi ada kata-kata jangan ngomong besok, tapi ngomongnya insya Allah. Baik, tapi itu cerita yang lain kapan-kapan. Saya kasih tahu besok. Besok datang, gak dijawab oleh Nabi karena Nabi belum dapat wahyu. Besoknya lagi, gak dijawab oleh Nabi karena Nabi belum dapat wahyu. Ini sekaligus penegasan bahwa Al-Quran itu bukan turun datang daripada Nabi Muhammad, tapi datang dari Allah. Rasul nunggu Nabi, Rasul nunggu Allah untuk kemudian memberikan wahyu kepada dia. Besok lagi, belum dapat. Sampai hari ke-14 atau ke-15 kira-kira, baru turunlah kemudian wahyu ini. Bercerita tentang Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Langsung awal-awal Rasul bilang gini, kalian kira kisah Ashabul Kahfi itu ajaib bagi kalian? Enggak sama sekali. Bagi Allah lebih banyak yang lebih ajaib lagi. Apa yang lebih ajaib? Nanti saya kasih tahu di akhir yang merupakan kunci bagi teman-teman yang muda-muda. Itu ajaib? Enggak sama sekali. Dan kalau kalian merasa itu ajaib, nih saya ceritain. Sampai Anda merasa ada yang lebih banyak yang lebih ajaib dari situ. Nah, di situlah cerita tentang Ashabul Kahfi dimulai. Orang-orang, siapa orang-orang Ashabul Kahfi ini? Diceritakan Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang berjumlah 7 orang yang lari daripada pemerintahan yang keji dan zalim, dan mereka ingin menyelamatkan agama dia. Allah ceritakan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Lihat baik-baik. Allah ceritakan, mereka bukan orang beragama, mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang yang ngerti tentang Al-Qur'an. Mereka bahkan tidak pernah baca Al-Qur'an. Kitab zaman mereka pun belum ada, teman-teman sekalian. Mereka bukan orang alim, mereka bukan orang soleh. Yang mereka punya apa? Yang mereka punya cuma satu. Saya yakin bahwa Tuhan cuma satu dan tidak selain satu. Jelas sampai di sini? Sangat sederhana sekali yang mereka miliki. Mereka enggak miliki apa-apa. Jadi antum jangan minder. Pengkajian, oh, kami gak miliki apa-apa Ustaz. Kami ini ngaji juga jarang. Kami juga puasa kadang-kadang Senin Kemis, atau kadang-kadang selain Senin Kemis, atau apalah, kadang-kadang kami gak puasa. Tapi yang kami punya iman, cukup insya Allah. Dan kenapa? Karena awalnya itu dulu innahum fityatun amanu birabbihim. Kenapa? Karena hanya orang-orang muda yang punya sebuah keahlian untuk mengetahui sesuatu itu salah atau benar. Ya baik-baik, Anda mungkin punya orang tua yang bijaksana, tapi bijaksana itu satu kekuatan sendiri. Tapi orang-orang tua, mereka juga punya kelemahan sendiri. Apa kelemahan sekaligus kekuatannya? Terlalu banyak mikir. Paham teman-teman sekalian? Terlalu banyak mikir gak jadi-jadi. Itu kekuatan sekaligus kelemahan orang-orang tua. Makanya kalau kita lihat film-film, jarang film-film cerita tentang orang tua. Paham teman-teman sekalian? Film-film cerita tentang apa? Anak-anak muda. Infinity War, dan filmnya Black Panther, itu sudah tua atau masih muda? Oh, bapaknya sudah tua, tapi yang ini masih muda. Lah kenapa? Karena cerita anak-anak muda senantiasa dinamis. Dinamis, penuh semangat, kisah cinta, kisah romansa, apalagi kisah kemudian melawan kedzaliman, punya idealisme. Nah kalau orang tua ceritanya agak susah, kenapa? Sakit pinggang, banyak pusing kepala, lalu kemudian darah tinggi, kolesterol, asam urat. Nah ini cerita orang tua. Nah mohon maaf bapak-bapak, ini cuma ngasih tahu saja. Karena saya kemudian berada di depan-depan anak-anak muda, saya kasih tahu kelemahan sekaligus kekuatan orang tua adalah terlalu mereka banyak mikir. Kelemahan sekaligus kekuatan anak-anak muda, mereka adalah orang yang sangat idealis, mereka sangat penyemangat, dan mereka kadang-kadang tidak pikir panjang. Itu kekuatan sekaligus kelemahan. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang, beliau ingin bercengkrama dengan orang tua dan orang muda. Yuk kita musyawarah yuk. Ya musyawarah apa ya Rasulullah? Kita mau diserang nih perang Uhud. Kita maju atau kita tunggu di rumah, atau tunggu di benteng, atau kita maju? Yang muda, kira-kira jawabannya apa? Maju ya Rasulullah. Masa kita takut ya Rasulullah? Kita di muslim pasti menang. Yang tua bilang jangan. Kita di Madinah saja. Secara perhitungan strategi kita lebih mudah di Madinah. Kalau kita di Madinah berarti begini, yang mudah jangan maju pokoknya. Nah setelah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, Rasulullah mengambil pendapat anak-anak muda. Ya sudah kita maju, kita sosong mereka. Setelah kemudian Rasulullah pergi, orang tua datang dengan anak muda. Kalian ini mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalian tahu enggak sebenarnya, kata Abu Bakar, kalian tahu enggak sebenarnya Rasulullah sebenarnya lebih cenderung untuk berperang di Madinah. Tapi gara-gara Anda sudah punya ide dan Rasulullah enggak pengen mengecilkan hati Anda, Rasulullah enggak mau buat Anda kecewa, Rasulullah terima kemudian dengan saran Anda. Langsung yang mudah, ya kalau gitu kita salah. Berarti Rasulullah, ya Rasulullah kalau mau berperang di benteng enggak apa-apa ya Rasulullah. Rasul bilang sudah dibuat keputusannya Mas. Nah, akhirnya kemudian walaupun kemudian itu menjadikan kemudian perang Uhud itu kemudian kaum muslimin banyak kerugian, tapi tetap menang insya Allah. Tapi yang bisa dilihat di sini ada apa? Anak-anak muda senantiasa punya ide-ide cemerlang. Anak-anak muda senantiasa punya semangat. Anak-anak muda senantiasa punya idealisme. Anak-anak muda itulah yang bisa membedakan. Di saat dunia ini sedang sulit kayak sekarang, mereka punya fitrah bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Jadi pahami teman-teman sekalian, terutama mereka yang beriman. Innahum fityah amanu bi rabbihim, lanjutannya wazidnahum huda, dan Allah tambahkan pada mereka petunjuk demi petunjuk. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an, mohon maaf yang sudah tua-tua, tidak Allah berikan petunjuk tambahan kecuali pada yang muda. Dalam hal ini Anda harus percaya sama yang muda. Kalau yang muda sudah melihat sesuatu itu salah, biasanya benar salah. Kalau yang muda sudah melihat ini benar, biasanya benar. Nah kenapa? Karena anak-anak muda itu idealisme yang diberikan oleh Allah, apalagi yang beriman, sebuah kemampuan untuk melihat sesuatu yang enggak dilihat oleh orang-orang tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa yang pengen Allah sampaikan dalam ayat ini? Yang pertama, mohon maaf, yang sudah duluan, yang sudah sepuh, yang sudah senior, anak-anak muda bukan beban Anda. Mereka ujung tombak Anda. Andai kan tidak ada anak-anak muda sekarang, entah bagaimana kemudian agama kita. Karena yang paling duluan menerima kebenaran adalah anak-anak muda. Yang paling duluan untuk memperjuangkan kebenaran adalah anak-anak muda. Dan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 95% yang mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini mulai memberikan hidupnya untuk Islam. Lihat, kalau teman-teman pengkajian ini berhasil kemudian mengkaji Islam, kemudian menyebarkan pada anak-anak muda pang-pang yang lain itu, ini benar-benar tanda-tanda kebangkitan Islam. Karena apa? Yang jadi masalah dalam masyarakat, tiba-tiba kemudian mau mereka untuk mengkaji Islam, ini hidayah sangat luar biasa. Ini hidayah enggak Allah berikan pada orang-orang yang biasa. Teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut pembahasannya, coba dengerin baik-baik. Teman-teman pernah tahu dengan namanya hidayah? Yang tadi barusan saya sebutkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang paling menarik tentang hidayah adalah kita tidak bisa melogikakan yang namanya hidayah. Ya, kita tidak bisa melogikakan yang namanya hidayah. Ada orang nanya pada saya, "Ustaz, bagaimana caranya saya punya teman seorang non-muslim, lantas saya kemudian mendakwai dia supaya dia masuk Islam?" Saya katakan, "Allah lebih soal. Saya cuma bisa bagikan kepada Anda tips dan triknya. Tapi kalau formula untuk menunjukkan hidayah, gak akan bisa. Bahkan Nabi pun tidak bisa. Andaikan hidayah bekerja dengan cara logika seperti yang Anda logiskan, maka hidayah tidak akan datang kecuali pada bapak saya duluan atau pada Abu Thalib duluan." Paham teman-teman sekalian? Tapi apakah hidayah datang dengan cara seperti itu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan secara logika antum punya Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat sayang pada Rasulullah Muhammad. Dia mengambil Rasulullah Muhammad dari kemudian bapaknya, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan, ini tolong dijaga anak ini. Sebentar lagi akan jadi orang besar insya Allah. Tolong dijaga. Abu Thalib jaga betul-betulan. Sangat sayang pada Rasulullah Muhammad. Ada yang datang mau mengganggu Muhammad, dia bilang, "Hadapi saya dulu. Kalau kamu bisa ngadepin saya, kamu harus berhadapan dengan seluruh Bani Abdul Muthalib. Kalau kamu berani, Bani Hashim kalau kamu berani. Dia dalam perlindungan saya." Suatu waktu orang Quraisy datang pada Abu Thalib. "Abu Thalib, tolong diamkan itu anak ponakanmu itu. Mereka mengganggu kami. Mereka Muhammad bilang apa yang kami lakukan salah. Muhammad tidak setuju dengan apa yang kami lakukan. Tolong diamkan dia. Kasih tahu pada dia. Kalau dia perlu duit, kami kumpulkan duit dan kami buat dia orang paling kaya di antara kami. Kalau dia perlu wanita, kami kumpulkan wanita, kami kasih sebanyak apapun yang dia mau. Dia mau kekuasaan, kami kasih kekuasaan lebih tinggi daripada siapapun di orang-orang Quraisy. Tapi tolong buat dia diam daripada dakwah." Abu Thalib datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Dia sangat berat hati menyampaikan pada Rasulullah. Sampai pada waktu yang tepat banget, "Ya Muhammad, saya mau ngomong sesuatu, boleh atau tidak?" "Ya silahkan paman. Mohon maaf banget, saya mau ngomong begini, 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 begini," kata orang Quraisy. Kalau kamu mau kekuasaan, kalau kamu mau harta, kalau kamu mau wanita, nanti akan diberikan pada kamu." Berat sekali dengan Abu Thalib. Rasul pun balasnya berat. Apa balasnya Rasul? "Andai kan paman, mereka bisa menaruh matahari di tangan kananku dan menaruh bulan di tangan kiriku, andai pun mereka mampu melawan keduanya, walaupun tidak mungkin, tapi andai pun bisa, maka aku tidak akan bakal meninggalkan urusan dakwah ini sampai aku mati di hadapan Allah atau aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala."
itu kan Abu Thalib. Ketika kemudian Rasulullah SAW dipulangi dalam kesempatan yang berikutnya, beliau melindungi Rasulullah lagi. Sampai Rasul sangat cinta pada Abu Thalib dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Abu Thalib, ya Allah, berikan pada dia hidayah Islam, ya Allah. Masa kemudian saya masuk surga tanpa Abu Thalib, ya Allah? Aku sangat sayang pada dia, ya Allah. Ya Allah, masukkan dia pada Islam, ya Allah. Berkali-kali Rasul berdoa. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat menunjuki siapapun orang yang kau cintai. Hidayah, mohon maaf, tidak bekerja dengan cara seperti itu, Muhammad. Tidak bekerja dengan cara kalau engkau menyukai seseorang, lantas Allah kemudian memberikan hidayah pada seseorang. Enggak begitu ceritanya. Allah sangat menyayangimu, Allah sangat mengasihimu, tapi hidayah tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tapi apa yang benar Allah lanjutkan? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Akan tapi Allah menunjuki siapapun yang dia kehendaki, yang dia rasa pantas, yang dia rasa layak, yang dia pikir Allah kemudian sampaikan bahwa ini orang yang nanti akan memberikan banyak hal yang bermanfaat. Paham itu sekalian? Kalau pakai logika, lihat pakai logika. Bapak saya, siapa bapak saya? Mungkin ada belum kenal bapak saya. Saya kenalkan sedikit bapak saya. 2011 saya masuk Islam, 2002, 2011 saya umroh pertama kali. Dari mana? Saya nggak punya duit. Lalu kemudian saya bilang pada bapak saya, pi, papi kan punya banyak customer. Customer-customer papi kan biasanya kan kalau akhir tahun papi beliin motor tuh. Motor kan harganya 15 juta waktu itu tahun 2011. Kenapa ke papi nggak nambah sedikit aja supaya papi bisa hajikan mereka, ma, bisa umrohkan mereka? Dan tinggal tambah 3 juta lagi, 18 juta sudah bisa pergi umroh. Bapak saya tanya, emangnya siapa yang mau nganterin umroh? Kan kita kan belum ada yang umroh, tapi juga bukan muslim. Felix yang nganterin. Emang kamu sudah pernah umroh? Belum. Lalu terus gimana caranya? Itu modus saya, paham gak sih? Modus saya adalah pergi umroh gratis dengan cara membimbing umroh, padahal dia sendiri belum pernah umroh. Akhirnya setelah saya login, bapak saya sepakat. Bapak saya bilang, oke, kamu pergi umroh. Satu pekan sebelum pergi umroh saya pasang wajah jelek, pasang wajah sedih. Tiap kali pergi ke kantor saya pasang wajah sedih. Bapak saya tanya, kenapa kamu sedih? Bukannya justru kamu harusnya senang? Karena kamu udah mau pergi umroh. Saya bilang, istri saya nggak ikut. Lalu bapak saya bilang, ya sudah, istrimu ikut juga. 2011 saya sama istri saya berangkat umroh. Kemudian di depan Ka'bah kita nangis habis-habisan melihat Ka'bah, ya Allah, yang sudah dilihat di TV, ya Allah, dilihat di sajadah, ya Allah, akhirnya melihat Ka'bah, ya Allah, ya Rabb, kita punya banyak permintaan pada Allah. Kemudian setelah selesai kita doa, setelah selesai kita nangis, kita telepon bapak, kita telepon bapak saya telepon bapak saya bilang, Ipi, kali sekarang di depan Ka'bah, sekarang kali berdoa di depan Ka'bah supaya papi masuk Islam. Bapak saya bilang, insya Allah, paham sekali. Tapi sampai sekarang belum masuk Islam juga. Itu namanya hidayah. Apa yang dia lakukan? Dia beliin saya rumah, dia beliin saya mobil. Anda lihat mobil saya, Ustaz kok mobilnya mewah banget. Bukan mobil saya, itu mobil bapak saya kasih saya. Bapak saya kemudian biayain dakwah saya. Lalu kemudian dia bilang, ini papi tanggung semua bensinnya. Kamu pergi dakwah, silahkan pergi, gak usah minta orang tarif, gak usah minta orang uang. Jangan sampai aku dakwah minta orang uang. Ya siapi, saya gak akan minta orang uang. Dari dulu saya gak pernah. Lalu kemudian saya berdakwah disupport sama dia. Banyak hal yang disupport sama dia. Tapi bapak saya sudah dapat hidayah? Enggak, belum. Kenapa belum dapat hidayah? Hidayah tidak bekerja dengan cara logika Anda. Andai kan hidayah bekerja dengan cara logika saya, maka saya pikir, kenapa Anda yang tidak pernah berbuat pada saya, tidak pernah berbuat apapun pada saya, dapat hidayah daripada Allah? Tapi bapak saya sudah berbuat banyak pada saya, tidak dapat hidayah daripada Allah. Kelihatannya enggak adil, betul begitu. Tapi enggak begitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah walakinallaha yahdi mayyasha. Akan tapi Allah membagi hidayahnya bagi siapapun yang dikehendaki. Artinya, mohon maaf teman-teman sekalian, bisa jadi keislaman bapak saya dibandingkan dengan keislaman Anda di depan saya ini lebih berharga keislaman Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda dipilih oleh Allah, bisa jadi Allah punya rencana yang sangat besar pada Anda. Apalagi anak-anak pang ini yang mau saya sampaikan. Kalau Allah sudah memberikan Anda hidayah, mau kemudian untuk mengkaji Islam, minimal mau kemudian mendengarkan ustaz yang ngomong di depan, mau buka Al-Quran, baca satu ayat, baca dua ayat, walaupun Anda tidak ngerti sama sekali, tidak ada masalah. Walaupun salah banyaknya, lebih banyak daripada bacanya. Walaupun pas belum baca bismillah, napasnya Anda sudah salah, tidak apa-apa. Selimah dengan sekiranya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah itu. Dan hidayah itu tidak diberikan oleh Allah pada sembarang orang. Berarti kalau Allah sudah pengen dengan Anda untuk dekat pada Allah, Allah punya rencana besar pada Anda yang mungkin lebih besar daripada bapak saya masuk Islam, daripada Abu Thalib masuk Islam. Alhamdulillah sekalian. Ini hidayah bekerja dengan cara seperti ini pada anak-anak muda. Nah, ketika kemudian saya lanjutkan, ketika anak-anak muda itu kemudian sudah berdakwah dengan Islam mereka, mereka memegang Islam dengan sangat kuat sekali, karena anak-anak muda tidak mudah untuk digoyang. Karena apa? Karena mereka masih jomblo, paham? Dan jomblo-jomblo itu adalah orang-orang yang sangat
tepat untuk dimanfaatkan untuk memperjuangkan satu ideologi seperti ideologi Islam. Jadi mereka kuat dan tidak terpatahkan. Nah, kalau orang Muslim sudah tua kan langsung diancam. Nanti kalau anakmu nanti macam, kalau macam-macam anakmu nanti mati. Oh, dia sudah melempong. Nanti kalau kamu macam-macam bayangkan, kalau kamu begini gimana istri dan anak-anakmu? Langsung nanti dia nggak jadi lagi. Itu biasa orang Muslim sudah tua. Kalau anak kecil, sorry, kalau anak-anak muda, bodoh amat. Hidup saya sendiri. Makanya ketika di Turki Utsmani itu pasukan paling depan itu anak-anak muda, namanya pasukan azab. Pasukan azab dalam bahasa Indonesia pasukan jomblo, paham teman sekalian? Mereka minta kalau perang paling depan teman sekalian. Karena apa? Mungkin mereka berpikir begini, hidupku sudah terlalu menderita. Sampai sekarang saya menderita di berapa kali, kapan nikah, kapan nikah. Daripada saya menderita lebih baik saya mati aja. Oke, balik lagi ke anak muda teman sekalian. Nah, anak-anak muda ini sangat-sangat persisten dalam mereka memegang Islam. Mereka mau diancam, mereka mau kemudian disiksa, mereka nggak peduli. Kenapa? Bagi mereka Allah dan Rasul sudah cukup bagi mereka. Suatu waktu seorang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, umurnya sekitar 17 tahun ketika dia masuk Islam. Terang lebih muda, padahal dia adalah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara status dia lebih tinggi, tapi secara umur dia lebih muda. 17 tahun dia kemudian setelah masuk Islam, bapaknya, ibunya marah sama dia. Ibunya bilang, Sa'ad balik lagi ke agama yang lama, nggak mau mama. Balik lagi ke agama yang lama, Sa'ad. Enggak, mama. Kayak sinetron gitu kan. Enggak, Umi. Enggak, saya enggak mau masuk Islam. Enggak mau balik lagi ke agama yang lama. Ibunya bilang gini, Sa'ad, kalau kamu sayang sama ibumu, lebih baik kamu keluar daripada agama Islam. Kalau kamu masih sayang sama ibumu, ucapkan baik-baik kata ibumu. Kalau kamu tetap berada di dalam Islam, maka di depanmu ibu tidak pernah akan makan sedikit pun sampai ibu mati di hadapanmu. Jelas sampai di sini? Sampai ibu mati di hadapanmu, ibu enggak akan mau makan. Lalu kemudian apa kata Sa'ad? Saya bilang begini, ibu, saya sangat sayang banget sama ibu. Tapi ibu tolong kasih tahu, ibu tolong memahami, kalau ibu bandingkan nyawa ibu dengan Islam, ibu jangan repot-repot, karena sampai kapanpun saya akan memilih Islam. Kenapa? Kalau ibu punya 1000 nyawa, satu persatu hilang di hadapan saya, karena ibu gak mau makan, dan karena itu kemudian saya Islam, maka ibu harus tahu 1000 nyawa pun hilang satu persatu di depan saya. Gara-gara ibu gak mau makan, saya tidak akan keluar dari Islam. Masya Allah. Ini saat Nabi Bapak anak muda. Mus'ab bin Umair, Masya Allah, Mus'ab bin Umair itu adalah orang paling ganteng di Makkah. Dia itu wajahnya paling mirip dengan Rasulullah katanya. Rasul aja yang mirip aja paling ganteng, apalagi Rasulnya. Mus'ab bin Umair itu diceritakan, kalau dia pakai wewangian jalan di tengah-tengah jalan di Makkah, itu cewek-cewek langsung buka jendela semua. Mus'ab, Mus'ab. Kalau itu juga sama, ya. Saya jalan, Felix, Felix. Dan jadi kira-kira dia ini adalah pokoknya selebgram lah kira-kira zaman dulu ya. Sekali posting yang like banyak kira-kira. Sekali live yang nonton ribuan kira-kira. Ini Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Perlente, ganteng, cakep, Masya Allah. Tapi kalau sudah memenuhi Islam, Masya Allah. Dia bilang, saya lebih mencintai medan perang daripada kemudian di rumah. Kemudian dia dakwah diterima oleh Rasulullah, dakwah di Madinah. Kemudian setelah dia dakwah di Madinah, berhasil mengislamkan seluruh Madinah. Orang yang sama, yang mengislamkan seluruh Madinah, meninggal ketika perang Uhud. Bagaimana meninggalnya? Tangan kanannya memegang bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibelah. Kemudian dia kemudian pegang dengan tangan kirinya, dibelah lagi, dikepit dengan kakinya yang tersisa, tangan yang tersisa itu. Kemudian dipotong kakinya, kemudian ditombak, lalu kemudian dia jatuh dengan bendera La ilaha illallah. Ketika meninggal, Rasulullah SAW memeriksa mayat-mayat perang Uhud itu, syuhada-syuhada perang Uhud. Maka Rasulullah memeriksa dan berhenti pada mayatnya Mus'ab bin Umair, lalu berkata, menangis, lalu berkata, ini ahlu surga. Pemuda, bukan selain orang muda. Ini ahlu surga, anak muda yang sudah mati demi Islam. Dia membela Allah dan Rasulnya, ini anak muda. Lalu kemudian Rasul tanya, adakah yang tertinggal daripada Mus'ab bin Umair? Lalu kemudian yang lain menjawab, ada. Mus'ab sudah menyiapkan kain kafannya. Mana kain kafannya, bawa sini, kata Rasulullah. Lalu ditebarkan kain kafannya, dua kali Rasulullah menangis dengan pemuda yang sama. Kenapa? Karena ditebarkan kain kafannya, ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Lalu kemudian Rasul bilang, ya Allah, ya Allah. Kemudian Rasul katakan, ben, Rasul tarik kepalanya, kain kafannya, yang di bawahnya ditutupi pakai rumputan. Ini adalah seorang anak muda yang berjuang dalam Islam. Persisten sekali benar anak-anak muda di dalam Islam. Saking persistennya, lihat baik-baik apa yang terjadi pada anak-anak muda di akhir zaman. Karena ini akan terjadi berulang. Karena itulah diriwayatkan kemudian dalam cerita Rasulullah SAW. Lihat baik-baik. Kalau anda sudah amanu birabbihim, sudah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan kemudian apa yang anda pegang, maka terjadilah kisah berikutnya. Apa kisahnya? Orang-orang yang sudah disiksa di Mekah 5 tahun mereka disiksa mempertahankan Islam, Rasul kasih, oke, sekarang anda boleh hijrah. Silakan pergi hijrah kemanapun anda boleh. Kalau boleh dipilah, di mana ya Rasulullah kira-kira? Menurut saya kalau mau pergi, pergilah ke Habasyah.
Karena di Habasyah ada seorang raja yang tidak pernah menzulimi siapapun, raja yang adil walaupun dia bukan muslim. Ditanya raja yang adil walaupun dia tidak seagama dengan kita, pergi ke sana. Mereka pergi ke sana. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada saat itu, orang-orang Arab Quraisy tetap berkata, kamu agama baru, pergi dari sini. Kalau kamu mau Islam, sana pergi ke tempat yang lain, jangan di sini. Mereka pergi ke Habasyah. Persis nggak kayak orang-orang zaman sekarang ngomong begitu? Persis begitu. Oh, nanti Anda akan mungkin lebih persis lagi. Kenapa? Orang-orang yang masih itu nggak pernah kreatif. Karena kenapa? Mereka pasti berguru sama orang-orang maksiat di zaman dulu. Nah, kisahnya pasti sama, paham betul sekalian. Nah, ketika kemudian mereka pergi, dipimpin oleh kemudian Utsman bin Affan, dipimpin oleh kemudian Ja'far bin Abu Thalib, kemudian mereka sampailah di Habasyah, mereka tinggal dengan baik di sana selama beberapa tahun lamanya. Ketika sudah beberapa tahun lamanya tinggal dengan baik, menyelamatkan agamanya, lihat apa terjadi? Diutuslah oleh orang-orang Quraisy dua pembicara yang paling hebat. Yang pertama namanya adalah Amr bin As, satunya saya lupa, nanti saya cek lagi. Amr bin As diceritakan fatahun Arab, orang yang paling jenius di kalangan orang-orang Arab namanya Amr bin As. Amr bin As diutus oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Mengembalikan anak-anak muda ini ke tempatnya lagi. Coba lihat orang-orang yang maksiat sama gak kira-kira modelnya. Kalau Anda mau menerapkan syariat Islam, sana pergi ke Arab, sana sama Onta. Pas sudah pergi ke Arab, ayo balik ke sini lagi, masalah bawa-bawa yang keluarnya. Sama mereka kira-kira? Sama. Mereka pasti begitu. Nah, ketika diutus kemudian oleh Amr bin As kepada orang-orang di Habasyah, mereka datang. Lihat baik-baik, ini yang nanti akan Anda rasakan ketika Anda sudah beriman di dalam Islam, anak-anak muda, coba lihat baik-baik, perhatikan pelajarannya. Datang Amr bin As, dia tidak dengan tangan kosong. Dia bawa hal-hal yang paling disukai oleh orang-orang Habasyah. Sudah searching, sudah googling. Ternyata yang paling disenangi oleh orang-orang Habasyah adalah kulit dari Makkah. Dibawa kulit dari Makkah kepada orang-orang Habasyah. Sebelum dia menemui rajanya, dia kumpulin seluruh pembantu-pembantu rajanya. Lalu dia bilang, ini ada hadiah buat kamu, ini ada bawa kami buat kamu. Tapi tolong ya besok, pas kami bilang sama rajamu, kami mau bilang sesuatu, tolong ya diiyain. Oke, siap. Besoknya Amr bin As datang. Lihat, Amr bin As apa julukannya tadi? Jeniusnya Arab. Lihat bagaimana provokasi dia, sangat jenius sekali provokasi dia. Di depan Raja Najas Habasyah, wahai Raja Najas, saya pengen berkata-kata kepada Anda. Boleh? Boleh. Dia bilang begini, telah datang kepada kalian anak-anak muda bodoh di antara kami. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Jadi Anda-Anda itu yang masih muda-muda, yang mau beriman kepada Allah, yang mau memperjuangkan Islam, akan ada masanya akan dibilang anak-anak muda bodoh, gak tahu apa-apa. Telah datang kepada Anda Raja Najas anak-anak muda bodoh yang tidak tahu apa-apa di antara mereka, yang mereka bikin provokasi ke tengah-tengah orang-orang kami. Mereka memecah belah di antara orang-orang kami. Kalau zaman sekarang anti Pancasila, anti NKRI, anti keragaman, nah segalanya itu lah kira-kira. Nah, memecah belah di antara kalian, di antara kami, dan mereka datang kepada engkau untuk memecah belah juga. Maka orang tua mereka yang lebih bijaksana daripada mereka, lebih tahu daripada mereka, telah mengutus mereka kepada engkau agar engkau mengembalikan mereka kepada kami karena kerjaan mereka ini memecah belah dan mereka ini aneh. Oke, provokasi pertama orang muda bodoh. Provokasi kedua, mereka melawan tradisi orang-orang tua mereka. Provokasi ketiga, kata Amr bin As, karena mereka datang dengan agama baru yang mereka tidak masuk ke dalam agama kami, tidak masuk ke dalam agama engkau, tapi mereka bikin agama yang baru. Jelas sampai di sini? Ada tiga provokasi. Satu, orang muda bodoh. Dua, bikin hal-hal yang baru. Apaan pang kajian? Gak pernah ada kajian itu pang kajian. Jelas sampai di sini? Apaan masuk ke masjid pakai kaos? Tatuan lagi. Ini ada orang-orang nanti akan seperti itu. Mereka ketika melihat ada orang baik, gak senang malah. Gitu kan ya? Mereka datang kepada engkau anak-anak muda bodoh yang melawan tradisi orang tua mereka, yang mereka ini adalah tidak masuk dalam agama orang tua mereka, tidak masuk ke dalam agamamu, dan juga mereka bikin agamanya sendiri. Ketika itu terjadi, maka dipanggil. Oke, panggil orang muslim ke sini, kata raja. Terprovokasi rajanya. Tapi rajanya untung bijaksana. Jadi bilang, kami tidak akan menghukum orang muslim, tidak akan kami mengusir orang muslim sebelum kami dengar daripada mereka. Maka orang-orang muslim, mereka kemudian saling rapat di antara mereka. Gimana nih bro? Oke, gini aja. Kita utus yang paling pintar ngomong di antara kita kepada Raja Najas. Siapa bro? Ya sudah, Ja'far bin Abu Thalib aja. Ja'far bin Abu Thalib, kok saya? Ya karena kamu adalah orang paling pintar ngomong di antara kami. Kamu ngomong, ya sudah, gak apa-apa. Terus apa yang harus saya ngomongin?
Lalu kemudian mereka bilang, apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepadamu, itulah yang kamu omongkan. Baik, Ja'far bilang, apapun yang terjadi, maka terjadilah. Aku akan ngomong apapun yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada saya, tidak kurang dan tidak lebih. Ja'far, anakmu, anak muda. Oke, Ja'far ditanya, benar kalian begitu? Perhatikan jawabannya, ini sekaligus selesaikan. Kalau ada orang-orang bermaksiat, ada orang-orang yang gak senang sama keislaman Anda, ada orang-orang yang tidak senang pada keistiqomahan Anda, ketika Anda mulai mau berubah ke arah yang lebih baik, ini jawabannya Ja'far kepada orang. Wahai Pembuka Raja, wahai Pembuka Raja, saya ini adalah kaum muslim. Dulu kami lahir di tanah Arab, kami dibiasakan dengan perkara-perkara yang buruk. Dulu kami kaum yang makan mayit, makan babi, makan darah, berzina seenak kami, tidak hormat pada orang tua. Kami senantiasa bantah pada orang tua kami. Kami tidak menghormati tetangga, tidak memberikan mereka haknya. Kami tidak senang pada yang tua, kami kurang ajar pada yang tua, dan kami tidak suka pada yang muda. Kami adalah kaum-kaum yang sangat parah sekali, sampai Allah turunkan kepada kami seorang nabi yang sangat terhormat sekali nasabnya, mengajarkan perkara-perkara kebaikan pada kami. Yang diajarkan pada kami, tidak boleh berkata dusta, berjujurlah dalam berbicara, hormati tetanggamu, jangan berzina, hormati bapak ibumu, jangan makan mayit, jangan makan darah, jangan makan babi, sembahlah Tuhan yang satu, dan tidak ada selain kebaikan yang diberikan pada kami. Dan ketika kami sudah berubah menjadi baik paduka, maka orang-orang ini menyempitkan agama kami, sehingga kami harus mencari perlindungan. Maka kami pergi ke tempat engkau paduka, karena kami tahu raja di sini adalah raja yang adil dan tidak menzalimi siapapun. Begitu cerita kami paduka. Langsung kemudian raja Najas bilang, kalian berdua keluar. Kalian berdua keluar, provokatornya itu kalian, keluar kalian semua. Paham kira-kira selesai? Jadi untuk membuktikan kalau Anda itu adalah orang-orang yang mudah baik adalah tunjukkan perubahan Anda. Tunjukkan perubahan Anda, lebih dekat pada Islam, lebih hormat pada orang tua, lebih sering datang ke masjid, lebih berguna dalam masyarakat, tidak lagi kemudian membuat keonaran dalam masyarakat. Tunjukkan perubahan. Kalau orang tunjukkan perubahan, orang gak bakal bisa untuk mendiskreditkan Anda. Paham tuh sekalian? Orang bilang kayak KTNKRI, anti Pancasila, radikal, teroris, dia lihat Pancasila, gak mungkin kok. Gak tau apa, itu kayaknya boy band wajahnya. Paham tuh sekalian? Dulu saya siapa? Masya Allah, saya tuh selalu bicara, saya tuh kalau nggak Islam, entah saya sudah jadi kayak apa. Mungkin saya sudah jadi boyband beneran, misalnya breakdance, paling hebat, mungkin ceritanya. Tapi, ya Allah, untung saya diselamatkan oleh Islam. Nah, kenapa? Antum lihat saya sekarang hebat banget kan, sebenarnya? Ngomongnya keras, orasi gitu kan, ya, so hebat, di depan panggung. Antum lihat saya begitu kan sekarang? Antum nggak tahu dulu saya siapa? Dulu, saya adalah orang yang hampir bunuh diri gara-gara diputusin pacar. Paham, misalnya? Bapak, oh, cemen banget, Ustaz! Tapi itulah kita sebelum Islam. Apa yang Islam lakukan pada kita? Islam mengubah jalur hidup kita. Islam memberikan makna bagi kita untuk hidup. Maka itu dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kami berubah ketika sudah ada Islam. Kami jadi lebih baik ketika ada Islam. Alhamdulillah, kami jadi lebih baik. Maka enggak ada orang yang bisa membantah. Lalu kemudian apa kata Amr bin As? Dia orang pintar. Dia bilang ini, oh, lu sangka lu sudah menang ya? Besok lihat nanti apa yang saya lakukan. Emang kamu mau ngapain? Saya akan bilang sesuatu kalimat yang besar yang kalian tidak akan pernah bisa ngelak lagi. Nanti lihat besok. Apa yang mau diomongkan? Dia mau ngomong bahwa muslim itu nganggap Isa bukan Tuhan. Bayangin itu. Itu kira-kira mematikan atau tidak? Benar-benar mematikan. Antum bayangin, antum di negara Kristen yang meyakini Tuhannya tiga, tiba-tiba antum bilang Tuhan satu, kira-kira gimana? Kira-kira gimana antum kira-kira? Oh, kalau nggak dilempar antum itu kan ya? Nah, kalau nggak dilempar antum pakai batu ya dilempar pakai TV kan gitu ya? Nah, kenapa? Karena antum dianggap bertentangan dengan agama orang lain. Kira-kira apa maksudnya? Oh, sampai kemudian sahabatnya Amr bin As mengatakan, udah jangan dulu, jangan katakan begitu. Nanti kalau begitu, mereka masih orang kita itu orang-orang Arab. Nanti kita nggak bisa bawa mereka pulang ke Arab, kita nggak bisa sisa mereka lagi di Arab. Mereka bisa mati di sini. Jangan. Kata Amr, nggak. Saya sudah sepakat, saya akan bulat ngomong begitu. Besok. Paduka, saya mau minta lagi besok untuk audiensi, Paduka. Oke, boleh, besoknya lagi, audiensi. Paduka, coba tanya sama muslim, coba tanya sama mereka, apa pendapat mereka tentang Isa ibnu Maryam. Karena muslim punya perkataan yang besar pada Isa ibnu Maryam. Dalam hati dia, mampus. Ini gak bisa ngelak lagi. Gak akan bisa ngelak lagi. Gimana nih? Tenang, sudah, kita akan pilih orang terbaik di antara kita yang minta ngomong. Siapa? Ja'far, kok saya lagi sih? Sudah, gak apa-apa, gak ada orang lain selain kamu. Ya sudah, kamu maju, nanti kamu akan jelaskan kepada Raja-Raja. Gimana cara saya jelaskan? Pokoknya sampaikan saja, atau sudah diperintah, kalau Allah dan Rasul, sampaikan saja. Oke?
oke, anak muda, santai, ya, semangat, apapun yang terjadi, pokoknya kebenaran, anak muda maju. Jafar, apakah kamu berbicara sesuatu, apakah muslim berbicara sesuatu tentang Isa ibnu Maryam? Kemudian Jafar menjawab, bismillah, kami meyakini bahwa Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Rame di sana. Rajam, habisi, lempar, jenar-jenar macam. Raja Najis bilang, sudah, tenang. Lalu Raja Najis bilang, kamu punya sesuatu yang datang daripada Tuhanmu. Kamu punya sesuatu yang kamu sudah bilang datang daripada Muhammad, datang daripada Tuhanmu. Lalu kemudian Ja'far bilang, punya, kasih ke saya. Ja'far bilang, ini bukan bentuknya kemudian kitab, tapi ini bentuknya adalah bacaan. Bacain pada saya. Dibacain, apa yang dibacain? Surat Maryam. Kahaya'in sad zikru rahmati rabbika abdahu zakariya idnada rabbahu lida'an khafiyya kala rabbi inni wahanal akum inni wasta'ala rasu syaibu walam akum bidu'a'ika rabbi syaqiyya. Baca terus tentang kemudian Isa itu Maryam dilahirkan, bagaimana Maryam kemudian menderita sangat sakit sekali dan di bawah pohon kurma, lalu meminta pada Allah, ya Allah mati saja saya, ya Allah, daripada saya mengalami penyakit seperti ini, sakit banget dan gak ada namanya saya. Lalu kemudian Allah kemudian mengatakan, sudah gak ada masalah, menyemangati Maryam, sudah goyang pohonnya, nanti akan muncul kemudian kurma yang masak. Terus Isa itu Maryam berkata kemudian di balik kemudian buaya ibunya, mengatakan bahwa orang Yahudi adalah salah, perintah Allah pada diri seperti apa, bahwa ini siratul mustaqim, ini siratul mustaqim, ini jalan yang benar. Sebelum selesai membaca surat Maryam itu, seluruh janggutnya najis langsung basah. Jadi dia bacanya yang mundur ke dia, basah semua. Belum selesai ngomong itu basah semua. Lalu kenapa? Nangis lalu sekalian. Raja Najis nangis, lalu kemudian berkata, apa yang kamu baca dan apa yang kemudian dari Isa al-Masih itu berasal daripada mishkat yang sama, berasal daripada cahaya yang sama. Lalu kemudian dia patahkan sebelah sebuah ini, lalu menggariskan, ini adalah kemudian antara kamu dan kami, tidak berbeda selain daripada garis ini. Nah, kemudian dari sekarang, siapapun yang mengganggu muslim berurusan dengan saya, kalau kalian mau mengganggu muslim dan berurusan dengan saya, raja-raja semua itu masuk Islam, gak diketahui oleh yang lain. Allah bertindak dengan cara yang dia sukai. Paham terus kalian? Allah bertindak dengan cara yang disukai. Anda boleh membuat apapun yang kemudian Anda rasa hebat, tapi tidak, Allah membangkitkan anak-anak muda yang senantiasa untuk berjuang pada Islam. Akan ada, enggak akan pernah kering anak-anak muda yang bisa membedakan benar dan salah. Anda bilang Islam sejahat apapun, Anda bisa bilang Islam seradikal apapun, tapi akan ada anak-anak muda yang amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anda lupa Fir'aun juga sama. Fir'aun mendengarkan sebuah ramalan. Apa ramalannya? Ada anak muda yang menggantikan kamu orang Yahudi. Fir'aun bilang, laki-laki atau perempuan? Laki-laki Fir'aun. Oke, mulai dari sekarang mengeluarkan perfir. Tahu perfir? Peraturan Fir'aun. Paham maksudnya? Kalau sekarang perpu, kalau ini peraturan Fir'aun. Peraturan Fir'aun apa? Yudab ibuna abna suwa yastahyuna nisa'akum. Maka bunuhi seluruh laki-laki yang lahir di bulan-bulan ini. Jangan sisakan sedikit pun. Bunuh seluruh laki-laki yang lahir, sisakan perempuannya. Mereka menghidupkan yang perempuan, membunuh yang laki-laki. Berapa yang dibunuh? Katanya menurut salah satu asap, 3.000 anak laki-laki setiap hari disembelih. Lalu banyak kan? 3.000 anak laki-laki disembelih. Yang sekarang belum separah itu, teman-teman sekalian. Yang dulu 3.000 laki-laki disembelih, teman-teman sekalian, setiap harinya. Tapi apa yang terjadi? Suatu waktu Fir'aun menemukan istrinya, bawa pulang anak kecil laki-laki yang diselamatin dari sungai. Nah, lalu mulai dibilang, apa itu? Ini mohon maaf bang, kira-kira zaman sekarang kalau dia mohon maaf bang. Jadi gini bang, ini anak sebenarnya saya tahu. Itu kan Yahudi, ya saya tahu bang. Tapi coba kita coba pelihara sebentar, siapa tahu dia berguna bagi kita. Lagi perlu lucu banget bang, ya Allah cute banget bang. Fir'aun kira-kira mau gak? Saya tuh baru tahu apa hikmahnya di situ. Ternyata Fir'aun sesadis-sadisnya dia, separah-parahnya dia masih takut istri, mana belum bisa. Jadi wajarnya yang mana juga takut istri. Jadi, saya bukan takut istri, Ustaz, cuma istri saya lebih menakutkan daripada saya. Oke, jadi Fir'aun aja kemudian gak bisa melawan rencana Allah. Siapa? Anak-anak muda yang kemudian berdiri di hadapan Islam. Oke, balik lagi dalam cerita Islam. Anak-anak muda yang senantiasa menyelamatkan dakwah-dakwah Islam. Nah, ketika anak-anak muda itu sudah berkumpul, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lihat ayat berikutnya, wa rabbatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Indah sekali, masya Allah. Jadi anak-anak muda ini sudah berkumpul, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah kasih mereka hidayah tambahan, mereka beriman betul-betul kepada Allah, mereka enggak punya yang lain selain beriman pada Allah. Kalau Anda mau menyalahkan anak-anak muda yang belum belajar, salahkan diri Anda sendiri. Kenapa? Kenapa Anda enggak mengajari mereka? Kenapa mereka enggak ngumpul di masjid? Itu salah kita, bukan salah mereka.
Dan apa? Kalau kita bisa menunjukkan indahnya orang-orang Buddha di masjid, mereka pasti akan ikut juga. Sayangnya mereka ditunjukkan keindahan di tempat yang lain, di bioskop, di jalanan, di mana-mana. Karena itu mereka pergi ke situ. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, tentang masalah anak muda ini, kalau anda mau belajar, belajar pada Ashabul Kahfi. Anda bayangkan, syekh-syekh berjenggot panjang, berjubah putih, mereka sudah belajar apapun ilmu-ilmu di dalam Islam, mulai dari ilmu nahwu, sorof, usul, syariat, fikih dan sebagainya. Tapi mereka masih mengkaji anak-anak muda 7 orang yang bahkan cuma punya iman dan gak punya yang lain. Paham teman-teman sekalian? Iman cukup berarti antum. Kalau antum anak-anak muda, iman cukup untuk awalan bagi antum. Kalau antum sudah beriman, pegang teguh keimanan itu dan sedikit demi sedikit cintai Allah. Kalau anda sudah beriman itu, amanu bi rabbi wa zidnahu huda wa rabbatna ala qulubihi. Maka anak-anak muda ini tiba-tiba akan diingatkan hati-hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berjumpa mereka. Ada yang dari pengkajian Surabaya, tiba-tiba datang ke jemaah baca Al-Qur'an masyaallah. Lalu mereka terikatkan hatinya dengan orang-orang di Bekasi. Padahal Surabaya dan Bekasi jauhnya minta ampun. Bahkan ke Bekasi sekarang harus pakai paspor. Jadi saya belum habis paspor saya. Tapi Allah tidak peduli dengan adanya jarak seperti itu. Allah tidak peduli dengan seperti apapun. Allah ikatkan hati-hati di antara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang Allah kasih hidayah, hidayah tambahan ini, Allah akan ikatkan hati-hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilqamu faqalu. Maka mereka berdiri di atas kakinya dengan semangat melantangkan Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Tidak ada sekutu bagi Dia sedikit pun. Dia paling kuasa. Kami di bawah Dia. Sedih banget Bapak sekalian, enggak banyak yang perlu Anda lakukan. Peran pemuda akhir zaman enggak perlu banyak Anda lakukan. Qaumu faqalu Rabbuna Rabbus Samawati Wal Ard. Gitu kan ya? Yang berdiri dengan mereka, lalu dengan mereka mengatakan, masya Allah, coba anak-anak pang berdiri dengan mereka, Tuhan kami Tuhan pencipta semesta alam. Masya Allah, orang-orang bilang, yang panahnya udah begitu. Anda kemana aja bro? Bisa dimana tuh sekalian? Maka inilah kemudian yang diharapkan oleh dunia. Ketika anak-anak muda sangat luar biasa, mulai kemudian masuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah bukakan kepada kita pintu-pintu yang Allah tidak bukakan pada bulan-bulan yang lain. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan pada Allah di dalamnya oleh Allah Al-Qur'an untuk apa? Menjadi pengubah di antara manusia, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Kalau Anda mau untuk mencari Allah anak-anak muda, sekaranglah saatnya. Mulai mencari Allah, mulai setidaknya bertanya-tanya tentang Allah. Setidaknya tanya Allah. Coba lihat di dalam Al-Quran. Setelah Allah membahas tentang Ramadan, apa yang Allah bahas? Yang Allah bahas adalah ada nggak orang lain mau bertanya tentang saya? Ada nggak anak-anak muda yang mau bertanya tentang saya? Apa yang kata yang Allah katakan setelah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahrahu falyasum dan seterusnya. Apa yang Allah katakan? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa artinya? Masya Allah. Sebelum Ramadan kemarin, Ini memang Al-Qur'an. Sebelum Ramadan kemarin membaca ayat ini, lalu kemudian mentadaburi kemudian maknanya, mentafakuri kemudian maknanya, saya nangis. Lah kenapa? Ya Allah, bodoh banget saya. Kenapa saya baru sadar ini perkara ini sekarang? Saya 16 tahun Islam, baca Al-Qur'an, ini ayat Al-Qur'an saya baca setiap tahunnya, jalan terus gitu kan ya. Saya hatamkan Al-Qur'an, saya baca kemudian ayat ini, tapi saya enggak pernah ngerti ayat ini kecuali sekarang baru bertambah kemudian pemahaman tentang ayat ini. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Coba bayangkan, fa'idha sa'alaka, wahai Muhammad, nanti kalau ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, sampaikan kepada mereka fa'inni qarib. Apakah artinya begitu? Enggak. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'idha sa'alaka. Sa'alaka itu pertanyaannya cuma sekali dan enggak banyak. Kalau banyak itu bisa dipakai fi'il mudhari, yas'alu misalnya, itu banyak. Tapi kalau sa'alaka, kalau hamba ku nanya sekali ini aja kepada kamu tentang perkara aku, mungkin dia nanyanya gak sopan, mungkin Allah mana? Kenapa hidup saya gak adil? Kenapa seorang tua saya diambil? Kenapa gak yang lain? Saya sudah nikah, saya sudah berusaha kuat-kuat, saya sudah taat, saya sudah puasa, saya sudah sholat, tapi kenapa anak saya mulai diambil? Kenapa saya gak punya anak? Yang lain berzina yang punya anak, kenapa ya Allah? Orang-orang bertanya seperti itu, dia mau nanya tentang Allah sebenarnya. Perkara-perkara begini, fa'idha sa'alaka, ketika bertanya hamba-hambaku tentang aku sekali saja, fa'inni qarib, ya baik-baik. Yang ditanya siapa? Kata Rasul, kata Allah, wahai Muhammad, kalau nanti ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, berarti ditanya siapa? Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad ditanya sama seseorang, Allah mana? Atau Allah tuh kayak apa sih? Saya mau tahu sama Allah. Apapun tanyanya,
kurang ajar atau tidak kurang ajar? Apa pertanyaan protes atau pertanyaan pengen tahu tentang Allah? Allah gak peduli, yang penting Anda tanya tentang Allah. Kalau ada Muhammad yang tanya kepadamu tentang aku, ternyata apa kemudian berikutnya? Tidak dikatakan dalam Al-Quran, faqul lahu inni qarib. Tidak dikatakan, katakan kepadanya bahwa saya dekat. Tidak, tapi langsung dibypass oleh Allah. Apa kata Allah? Fa inni qarib. Langsung Allah yang jawab Anda, inni qarib. Saya dekat loh, saya di sini, saya dekat. Kamu nanya apa? Kamu perlu apa? Ya Allah, ya Allah, selama ini ternyata kemudian Allah itu cuma kita gak mau tahu sebenarnya. Fa'idha salaka ibadi anni, ketika hamba bertanya, saking senangnya Allah, ya Allah ini ada hamba saya nanya ini. Ini ada hambaku yang mau tahu tentang saya. Ini korib, saya dekat kamu apa? Kamu perlu apa? Saya dekat kepadamu. Ini korib, ujibu dakwatan da'i idada'an. Masya Allah ya Rabb. Ujibu dakwatan da'i idada'an. Ujibu, kami senantiasa memenuhi. Aku jawab kamu senantiasa. Aku langsung akan jawab kamu. Ujibu dakwatan da'i. Dakwatan da'i, dakwatan. Apapun permintaan Anda, Allah jawab. Da'i, siapapun dia, Allah gak akan pandang. Allah gak akan pandang Anda itu beriman atau tidak beriman. Anda imannya dikit atau tidak, tidak apa-apa. Allah tidak pandang seberapa banyak tato di dalam tubuh Anda. Allah tidak pandang seberapa banyak Anda meninggalkan Ramadan. Gak seperti manusia, kadang-kadang manusia kan begitu kan ya. Yang benar-benar doang yang dijawab, kayak saya. Ada orang WhatsApp saya, yang saya kenal saya jawab. Yang gak saya kenal saya tahan dulu. Kalau perlu saya jawab, kalau gak perlu saya gak jawab. Nah kenapa? Karena saya melihat siapa yang dekat. Istri saya nelfon, langsung saya jawab. Kalau yang nelfon belum tentu saya langsung jawab. Nah kenapa? Berdasarkan kedekatan, wajar orang manusia. Tapi kemudian kalau Allah kemudian menemukan hambanya yang kemudian bertanya, dimana Allah? Allah tuh kayak apa sih? Ini korin, langsung dijawab tanpa membedakan ada siapa. Allah gak akan tanya, Allah gak akan bilang ini, lu kemarin Ramadan mana aja bro? Lu gak puasa, lu gak lanjut, berani-berani lu panggil gue. Ini korin, uji budak mata dari ibadaan. Kapan kemudian Anda meminta Allah, Allah punya jawab. Allah pasti jawab. Ibadaan. Kalau Anda mau minta pada Allah, Anda pernah minta janji sama orang penting? Anda minta pernah bikin janji sama orang penting? Bikin janji sama dokter. Dokternya penting. Dokter saraf terkemuka di Indonesia. Pak, saya mohon maaf, saya mau tahu kapan Bapak praktek? Tahun depan. Tahun depan. Oke, baik tahun depan. Kalau Anda tahun depan datang, terus kemudian ternyata, oh ternyata Anda sudah lewat, nggak bisa. Harus atau tidak? Harus. Tunggu tahun depan lagi. Allah tidak. Kapanpun Anda nanya, kapanpun Anda nanya, Allah di mana? Allah itu siapa? Allah itu ada. Allah langsung jawab Anda. Uji muda watadai idadaan. Fal yastajibuli. Coba lihat baik-baik. Kata yang sama uji muda watad dengan yastajibuli. Sama enggak kira-kira? Asal katanya apa? Jawab bahasa Indonesia. Jawab. Ujibu aku menjawab. Yastajibu artinya apa? Beda antara yang tidak ada S dengan yang ada S adalah kalau yang ada S artinya proses. Kayak baju di situ tuh, menjadi baik adalah proses. Karena Allah senantiasa menghargai proses. Dan proses apa kata istighfar kamu. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah proseslah dosa-dosa saya untuk diampuni. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Ada S-nya. Pada asal katanya adalah ghafaro, artinya mengampuni. Kalau istighfar, proses meminta ampun. Jelas sampai di sini. Ujibu da'wat ad-da'i. Aku pasti akan menjawab hambaku kapanpun dia mau untuk tahu tentang aku. Apa yang Allah minta? Tapi kalau Anda pun dijawab Allah langsung, apa yang Allah minta sebagai balasannya? Fal yastajibuli. Mbok ya Anda itu sekali-kali dengar kata-kata saya juga. Enggak usah tiap kali. Mbok ya kalau ada azan di masjid, mbok ya datang. Boya kalau misalnya disuruh untuk puasa, boya perhatian dikit. Cobalah, cobalah dulu. Andai kan Anda sudah berusaha puasa, di tengah-tengah puasa Anda mulai batal, Anda enggak kuat, enggak apa-apa. Allah enggak peduli dengan semua itu. Orang lain bisa bilang, enggak kuat, banci lo, enggak kuat, banci. Allah enggak peduli. Allah tahu Anda. Andai kan seluruh manusia tidak menghargai usaha-usaha Anda, Allah tahu apa yang Anda lakukan. Walias tajibuli. Boya kamu sekali-kali mulai perhatian pada saya juga dong. Boleh sekali-kali buka dong surat cinta saya kepada kalian. Buka dong Al-Quran. Boleh baca satu ayat saja lah. Atau kalau enggak ya setengah ayat lah. Ya satu huruf aja juga boleh. Enggak ada masalah. Boleh sekali-kali gitu loh maksudnya. Falyastajibuli. Cobalah untuk dekat sama Allah. Proseslah diri Anda untuk lebih dekat sama Allah. Jangan kemudian saya sudah enggak bisa ya Allah. Saya sudah enggak bisa. Kenapa? Saya itu neraka banget. Pokoknya Ustaz Fahil itu surga banget ya Allah. Enggak begitu ceritanya bro. Itu kan ya, Allah tidak pernah melihat hasil dan Allah tidak perlu hasil Anda.
sekali lagi, Allah tidak perlu hasil Anda, dan bahkan Allah tidak pernah meminta hasil daripada Anda. Allah tidak pernah meminta Anda baca Quran. Anda harus mahir baca Quran. Tidak, tapi Allah bilang apa? Baca Quran dan belajarlah baca Quran. Itulahnya. Yang tidak bisa baca Quran, tidak apa-apa. Yang pintar baca Quran bersama malaikat-malaikat. Yang tidak bisa baca Quran, oh ada dua pahala bagi Anda. Satu pahala susah, dua pahala baca Quran. Loh kalau saya tidak bisa sebut gimana? Tidak apa-apa. Lidahnya ya tak-tak, terbata-bata. Wah-wah syakoh. Dan dia sangat sulit sekali baca Quran. Tidak apa-apa, dua pahala. Contoh, yang keren. Alam nasyroh laka sotr. Perfect bro. Alam nasyroh laka sotr. Perfect. Yang belum bisa, sebentar. Alam, 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 alam. Dari tadi 5 kali alam gak selesai. Untuk yang gak ada masalah. Nah kenapa? Bayangin antum, yang alam nasyroh laka sotr, pahalanya satu huruf 10 bayar. Yang alamnya diulang 5 kali, pahalanya 5 kali lipat. Paham sekali. Nah kenapa pahala susah baca dan pahala mudah untuk membaca Al-Quran? Kalau Anda gak bisa baca, gak apa-apa. Pergi ke kamar sono, kunci kamarnya, baca Quran. Kalau Anda merasa tajwid Anda jelek, gak ada masalah. Lagi pula kalau lagi musim, insya Allah gak ada yang mulai bilang anak, ya Allah, paham banget tajwid antum, mau jadi apa tuh? Astagfirullahaladzim, ngapain aja setelah mau semua itu, jadi begini. Insya Allah, enggak. Kalau ada, ya rasakan yang saya sebutkan dari tadi. Jelas kan? Jelas kan? Artinya apa? Aman lebih rabbi wa zidna hum huda irqamu wa rabbakna ala qulubihim irqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ini kucing ini dari tadi nyampain. Gak apa-apa, jadi dia benar berdiri, gak apa-apa, gak bawa aja. Dia mungkin kayak asam bulkahfi gitu ya. Jadi kalau asam bulkahfi jadi anjing, kalau saya kucing ya. Nah kalau asam bulkahfi kucing selonjoran, sorry, anjing selonjoran. Kalau ini kucing selonjoran. Oke, yang terakhir mau saya bagikan bagian pada anak. Tepat kayak kucing, jadi gini menurut kalian. Coba bayangkan, anjing bagus atau tidak? Anjing bagus atau tidak? Anda kriminalisasi nama anjing sehari-hari, betul begitu? Untuk mengatai teman Anda, gitu kan ya. Untuk mengucapkan hal-hal buruk gitu ya. Kalau Anda sedih, Anda bilangin namanya. Kalau Anda senang, Anda bilangin namanya. Hampir-hampir anjing itu jadi kekasih Anda. Paham gitu kan ya? Karena kalau kekasih orang itu kan sering disebut-sebut ya, gitu kan ya. Sedih sebut dia, senang sebut dia. Dan ke orang zaman sekarang itu senang an titik-titik gitu kan. Lalu sering an gitu kan. Semuanya disebut terus. Tapi anjing tidak selamanya jelek. Anjing tidak selamanya jelek. Lihat baik di dalam Al-Quran, ada gak kata-kata anjing? Wakal buhum basitun ziro aihi bil wasid. Ngapain itu? Nah, tepat seperti kucing di bawah saya ini. Ini yang dimaksud dengan basitun ziro aihi bil wasid, nyelonjok dengan tangannya di depan gua. Pertanyaan saya, apa pentingnya anjing diceritakan di dalam Al-Quran? Allah iseng banget ya masukin anjing ya. Lah kenapa anjing masuk dalam Al-Quran? Sementara Anda manusia sudah kopro, kayang, salto, gak masuk Al-Quran. Ini ada anjing nongkrong masuk dalam Al-Quran. Allah, dengerin baik-baik teman-teman sekalian. Jalan dakwah tidak terbatas pada orang-orang yang hebat saja. Jalan dakwah tidak terbatas mereka yang masuk daftar kemenang. Jelas sampai di sini. Jalan dakwah itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Jalan dakwah itu adalah bagi siapapun yang mencintai Allah. Karena mereka mencintai Allah, maka mereka mencintai manusia. Ketika mereka sudah mencintai manusia, maka mereka kemudian tidak rela manusia jatuh ke dalam keburukan. Maka mereka senang ketika manusia itu senang dengan apa yang mereka alami juga. Bisa dipahami? Terakhir banget, sebelum saya jelaskan tentang anjing tadi, ada film yang bagus untuk anak-anak pang, judulnya Into the Wild. Udah pernah nonton? Into the Wild. Oh, belum pernah nonton ya? Oh, anak pang gak punya TV ya? Ini nanti coba cari judulnya Into the Wild. Itu banyak gambar-gambar gak pantas, tapi ujungnya bagus banget, masya Allah. Itu cerita tentang orang mencari jati diri. Anak muda maunya bebas, gak mau diatur sama siapa saja. Mereka lupa, anak muda dan siapapun orang tua, siapapun mereka, mereka senantiasa harus diatur. Kenapa? Karena kalau mereka gak blok timur, mereka gak blok barat. Mereka gak blok timur, mereka gak blok barat. Mereka maunya non-blok, saya gak mau diatur. Non-blok itu juga sudah non-blok, paham betul sekali ya? Manusia itu kayak sebuah tanah. Tanah kalau ada tanamin bunga, yang muncul bunga. Tapi rumput juga masih muncul. Tapi kalau Anda tidak tanamin apa-apa, tanah nggak akan mungkin kosong. Dia tidak akan ditutupi oleh rumput. Jelas sampai di sini. Berarti manusia tetap harus diatur. Kalau dia tidak diatur dalam kebaikan, dia akan diatur dalam keburukan. Suatu hari, saya ngeluh sama ustaz saya. Ustaz, saya capek ngisi-ngisi terus. Sudah ngisi, sudah capek-capek ngisi kemana-mana. Diomongin provokator, diomongin nanti NKRI, anti Pancasila. Padahal saya pakai batik. Gimana saya dibilang anti Indonesia? Nggak saya lihat. Saya pusat ustaz, saya capek ustaz. Ustaznya bilang ini. Antum istighfar, antum bersyukur pada Allah. Kalau antum tidak disibukkan oleh Allah dalam kebaikan, antum akan disibukkan oleh Allah dalam kemaksiatan. Jelas sampai di sini.
Oke, okay. Nah ini cerita lagi itu dua tadi ada anak muda, dia mau hidup sebebas-bebasnya, dia cari kebahagiaan versi dia. Apa yang terjadi kemudian? Dia coba cari sampai menyendiri, pergi ke gunung, lalu kemudian dia mati dalam kesendirian dia. Melakukan apapun yang dia mau, telanjang sesuka dia, mandi sesuka dia, nggak mandi sesuka dia. Mohon maaf, apapun yang dia suka, dia kerja di situ. Terakhir kali, ini kisah nyata, orangnya sudah mati, tapi ini kisah nyata di bukunya, di buku ketika dia mati, dia menggunakan satu buku, dia tulis. Apa judulnya? Happiness is only matter when shared. Kebahagiaan itu baru ada ketika Anda bisa berbagi sama orang yang lain. Tidak ada kebahagiaan sendiri itu, nggak ada. Kalau Anda sendiri, Anda pasti stres. Maka orang muslim juga sama. Mereka bahagia ketika di dalam Islam, maka mereka pengen orang lain juga bahagia mendapatkan Islam. Itu inti daripada dakwah. Dakwah bukan menunjukkan kesalahan orang lain. Dakwah bukan merasa lebih hebat kalau menunjukkan orang lain salah dan Anda benar. Tidak. Dakwah adalah sama-sama mengajak orang lain menuju kebaikan karena Anda tahu bahagianya dalam kebaikan itu. Maka Anda tidak mau orang lain tidak mendapatkan itu. Anda mau orang lain mendapatkan itu juga. Maka ini adalah dakwah. Dakwah bukan milik seseorang yang berilmu saja, bukan milik seseorang yang punya gelar saja. Dakwah milik antum, Bapak Ibu sekalian. Dakwah milik antum, anak-anak muda sekalian. Maka ketika saya cerita tentang anjing, kenapa anjing di situ kemudian ditampilkan oleh Allah di dalam suratul kahfi yang Anda baca setiap pekan, coba perhatikan baik-baik. Anjing yang menemani orang-orang berdakwah saja ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedih banget maksudnya, diceritain dalam Al-Qur'an. Cuma gara-gara apa? Gara-gara nemenin ashabul kahfi. Kalau Anda belum bisa berdakwah sekarang, alhamdulillah Anda sediakan panggung untuk orang berdakwah. Lihat betapa banyak orang-orang mendengarkan dakwah Islam. Antum yang menyediakan panggungnya, alhamdulillah. Antum belum bisa dakwah, kasih makan sama orang-orang yang sudah pernah berdakwah. Ajak orang-orang kemudian datang pada kemudian ajak orang-orang datang lalu mendengarkan ustaz-ustaz kemudian ceramah. Ajak orang datang sampai kepada mereka ini Islam. Kami dulu adalah orang jelek kayak Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang Islam menyelamatkan kami sampai pada orang-orang yang lain. Agar kemudian mereka tahu indahnya Islam itu seperti apa. Anjing pun punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika terlibat dalam jalan dakwah, apalagi manusia. Yang terakhir banget, Hasan Al-Banna, seorang muda penggagas gerakan Islam, berkata begini, sesungguhnya jalan dakwah itu panjang, berliku, tikungannya banyak dan tempuhannya panjang serta turun dan naiknya sangat banyak sekali. Tapi Allah alhamdulillahnya tidak meminta Anda untuk sampai ujungnya. Allah cuma minta Anda untuk berada di atas jalan itu sampai Allah memberikan kemenangan atau Anda mati di dalamnya. Pertanyaan saya, Anda mau masuk surga atau masuk neraka? Surga atau neraka? Yakin? Yakin. Pesan yang terakhir banget. Mati itu cuma sekali. Maka bikinlah yang keren dikit. Jadi jangan mati cemen, paham gak sekalian? Contoh misalnya, ngebut-ngebutan mati itu udah biasa, paham gak sekalian? Sudah banyak orang begitu. Mati gara-gara harta, sudah banyak. Fir'aun modelnya begitu, paham gak sekalian? Jadi jangan mati yang gak keren, mati agak keren dikit. Apa mati yang keren? Mati membela agama Allah, memegang bendera Allah, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ini kan ya? Mati mendakwahkan Islam, kan enak, alhamdulillah kan ya? Nah itu mati cara yang keren, mati ketika Anda berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Hadiahnya seperti dalam surat Yasin, Anda akan diberikan oleh Allah surga dan Allah tanya, mau enggak yang lain dari selain surga? Dia bilang, ya Allah saya mau yang lain. Apa? Pengen balik lagi ke dunia ya Allah. Ngapain? Saya mau bilang sama orang-orang yang bunuhin saya, yang bunuh saya mau bilang sama mereka betapa nikmatnya ampunan daripada Allah. Dan kamu tahu enggak kenapa saya bisa masuk surga? Gara-gara kamu bunuh saya sementara saya berdakwah dan saya memperlahankan Islam. Ini orang-orang yang kemudian masuk surga, bisa dipahami. Jadi kalau anak-anak kuat mau masuk surga, gampang. Sampai Islam, diinjek-injek seorang sampai mati, nah masuk surga. Bagian yang diinjek-injeknya tolong dilewati saja. Sekarang gak awas saja dulu. Baik, terima kasih. Dan ini sekaligus kemudian teman-teman sekalian menghapus sebuah anggapan Islam yang jelek atas yang kemarin. Itu bukan Islam. Buktinya apa? Buktinya adalah setelah kejadian teror bom kita yang dibully. Teman-teman sekalian, sekarang ada perubahan apa? Pelajari Islam, iman Anda insya Allah sudah cukup. Kuatkan iman Anda, Allah akan berikan pada Anda hidayah-hidayah tambahan untuk kembali mempelajari agama Islam. Ikatkan diri Anda di dalam kelompok-kelompok Islam, agama Islam, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirilah dan dakwahkanlah Islam kepada orang-orang yang lain. Insya Allah Anda akan senantiasa ditunjuki terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bagi anak-anak muda yang mereka senantiasa muda di Allah aminkan, itu doanya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Insyaallah. Oke, okay, ada tanya jawab? Ada. Ada, baik. Silakan. Satu atau dua karena saya mau kabur. Ya, silakan. Kecepatan ngomongnya? Iya. Alhamdulillah. Sorry ya, itu sudah keturunan. Silahkan.
untuk sesi pertanyaan kita bisa mulai dari Ikhwan, nanti bisa disiapkan mic-nya oleh panitia yang mau bertanya. Kita coba siapkan Ikhwan 1 dan Ahwat 1. Dilarang untuk yang Ahwat bisa tulisan, ditulis pertanyaannya, nanti bisa dikumpulkan ke. Untuk yang Ikhwan, ada yang bertanya? Mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua di sini. Semoga kita semua bisa istiqomah. Semoga kita semua bisa lancar berpuasa di bulan suci Ramadan. Amin. Tadi yang saya mau tanyakan kepada Ustaz, apa perbedaan antara jihad defensif sama jihad offensif? Kita juga Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau langsung jawab? Ada lagi yang lain? Mama ada yang mau nanya? Nanti saya takut dikutuk sama mama ya. Silahkan. Ada yang ibu-ibu mau bertanya? Silahkan. Adik-adik. Kalau mbak-mbak ada? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Oh silahkan tulis boleh. Tulang punggung dakwah sekarang itu adalah ibu-ibu. Serius. Tulang punggung dakwah sekarang adalah ibu-ibu. Ya, silakan. Ada ibu Ahwat? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan keadaan sekarang ini Pak, dengan adanya hukum, kemudian Islam kita dibuli. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk mengantisipasi anak-anak kita, karena saya pribadi juga anak-anak saya masih kecil, tapi masukkan golongan anak-anak muda yang saya dalam tanda kutip mengkhawatirkan terbawa arus ajaran-ajarannya sesat yang membelokkan akidahnya. Kita perjalanannya Bapak. Baik, terima kasih. Oke, saya jawab yang kedua dulu Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang kedua adalah bagaimana menyikapi teror bom? Karena betul, saya sangat alami sekali setelah pasca teror bom ini, Islam sangat dirugikan sekali. Pertama, bully banyak kepada Islam. Yang kedua, orang tua tiba-tiba seragam ngomong pada anak-anaknya, kamu gak usah ikut pengajian lagi. Teman-teman sekalian, kamu gak usah ikut pengajian lagi, bahaya. Nanti kalau kamu nanti ikut pengajian ekstrim, nanti kamu jadi ISIS misalnya gitu kan ya. Nanti kamu jadi teroris. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya mau kasih tahu, ISIS itu setelah dilihat di CIA ngeluarin kemudian berapa orang-orang ISIS itu sekitar 30 ribuan orang katanya. Total 300 ribuan orang. Tapi orang muslim berapa misalnya? Orang muslim berapa jumlahnya di dunia? 1,7 miliar. Berarti ISIS berapa persen dari Islam? Bahkan enggak sampai 0,1%. Artinya adalah apa? Kenapa media selama ini non-framing seolah-olah semua umat Islam seperti itu? Padahal ada 99% umat Islam yang tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan seperti itu, tapi tidak dikatakan inilah ajaran Islam. Jadi kami teman-teman sekalian. Oke, jelas ya seperti ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada ayat yang berkata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Orang-orang seringkali menggunakan ayat ini untuk kemudian orang-orang memfitnah dirinya, mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kamu memfitnah saya, memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Salah besar. Arti di dalam ayat ini bukan fitnah bohong atau fitnah menuduh orang, bukan. Tapi ini maksud dalam ayat ini adalah al-fitnah adalah al-musyrik, kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah tidak mengenal Allah. Maka itu dosa yang paling besar. Maka kemusyrikan atau orang tidak mengenal Allah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Artinya, saya pernah tulis ada yang lebih sadis daripada terorisme. Apa? Ketika kaum muslimin takut dengan agamanya sendiri, bahkan tidak mau belajar tentang agamanya sendiri, maka mereka menjadi bodoh dengan agamanya sendiri. Karena itu mereka tidak tahu bahkan Tuhan yang disembah seperti apa dan bagaimana menyembah Tuhannya.
Saya dipahami teman-teman sekalian. Yang ketiga, teman-teman sekalian tolong dicatatkan baik-baik, yang biasanya direkrut oleh kelompok-kelompok ekstrim seperti ini adalah orang-orang yang punya iman tapi tidak pernah punya ilmu. Artinya apa? Kurang ngaji. Kalau sudah ngaji, nggak akan pernah untuk bisa direkrut dengan cara seperti itu. Lantas apa? Karena dia tahu, bro, kata Allah di dalam Al-Quran, menyelamatkan satu nyawa sama seperti menyelamatkan nyawa seluruh dunia. Membunuh satu nyawa seperti membunuh seluruh nyawa dunia. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang-orang tidak bersalah yang bahkan kemudian mereka di situ nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Anda bunuh? Islam tidak pernah mentolerir hal-hal seperti itu. Maka mengkaji Islam, insya Allah lebih aman. Maka ibu-ibu, kalau anaknya mengkaji Islam, insya Allah lebih steril, insya Allah lebih aman. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Tapi zaman sekarang, anak-anak kita ini kadang-kadang melihat anak kita pacaran, kita nggak takut. Melihat anak kita kaji, jangan kaji, nanti lu masuk teroris misalnya. Padahal pacaran itu berbahaya luar biasa. Gitu-gitu. Padahal ketika dia dugem, bahaya luar biasa. Nah, maka kita harus lihat dulu, kita harus mendudukan masalah secara pas. Maka kalau sekarang apa yang kita lakukan? Justru harus lebih banyak mengkaji Islam. Tapi saya enggak percaya, Ustaz. Oke, ibunya datang ke kajiannya kayak sekarang, bagus. Karena jadi Ustaz, oh ya benar, Ustaz kan itu ternyata enggak radikal kok. Sangat radikal gitu. Enggak. Oh, ternyata Ustaz kan itu Masya Allah kayak boy band, saya ditanya. Nah, temenin anaknya pergi ke kajian. Temenin anaknya ngeliat, benar gak kajiannya? Nanti lihat kemudian perubahan anaknya. Kalau anaknya makin hormat pada bapak ibunya, insya Allah ini benar. Tapi kalau anaknya kemudian pulang ke rumah, ibu adalah ahlu neraka. Maksudmu gimana? Karena ibu kelebihannya tidak syar'i. Bahaya. Jadi kami kira-kira selesai. Balik lagi ke Ja'far bin Abu Thalib tadi. Coba dilihat ketika dituduh Islam provokasi, Islam bikin keributan, Islam merusak tradisi. Apa dia bilang? Kami masuk Islam, dulu kami makan babi, sekarang tidak. Dulu kami makan darah, sekarang tidak. Dulu kami benci sama tetangga, sekarang kami baik sama tetangga. Apa yang kalian tuduhkan pada kami? Lihat saya, dulu saya makan babi, sekarang tidak. Sama kayak saya. Dulu saya makan darah, sekarang tidak. Dulu saya benci banget sama bapak saya. Saya benci banget sama ibu saya. Lah kenapa? Pacaran sederhana, lagi pacaran jam 3 malam, diputusin teleponnya. Hah, misalnya. Saya benci banget sama dia, tapi sekarang saya berusaha mencintai dia. Kenapa? Karena Islam jurusnya itu begitu. Bisa dipahami terus kalian? Oke, jadi ini perubahan Islam yang kita dapat. Nah, ibu-ibu datang ke kajiannya, lihat kajian anak-anaknya seperti apa. Tapi jangan biarkan mereka tanpa kajian. Kenapa? Mereka pasti jadi kemudian sesat nantinya. Pasti kemudian jadi orang-orang yang tidak bermanfaat. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi di Barat? Ya, di Barat, mereka gak ada Islam, mereka gak ada terorisme seperti kita. Bahkan mereka kemudian nuduh-nuduh orang terorisme. Tapi lihat apa yang terjadi. Saya pernah pergi ke Amerika, bapak-ibu sekalian tahu problem utama mereka apa? Mismarriage. Pernikahan campur antara laki-laki non muslim dengan dengan perempuan muslim. Lalu kan laki-laki dan non muslim perempuannya muslim, mereka punya anak. Laki-lakinya masuk Islam karena cuma untuk nikah saja, tapi gak punya pengetahuan Islam. Anaknya yang kemudian, apa yang terjadi pada anaknya? Ibunya sudah tobat, ibunya bilang, nak belajarlah Islam, nak belajarlah Islam, nak belajarlah Islam. Bapaknya bilang, biarin saja mereka, mereka punya kebebasan kok. Orang mereka kan begitu, mereka punya kebebasan, biarin aja mereka, jangan diajari Islam. Terserah mereka mau agama apa saja. Tapi ini harus diajarin, yang diajarin aja belum tentu Islam, apa yang gak diajarin? Enggak, gak usah, biarin saja. Lama-lama anaknya jadi kurang ajar. Saya pernah bermalam di satu tempat, di satu keluarga. Kemudian mereka bilang itu. Bahkan ibunya bilang, ada ustaz nih, yuk kita sholat bareng yuk sama ustaz. Biar ustaz bisa jadi imamnya. Ibunya bilang, ayo nak kita sholat nak. Anaknya laki-laki. Anaknya bilang, enggak. Ibunya bilang, yuk sholat ya nak. Enggak. Ibunya bilang, nak ini ada ustaz loh nak. Jangan buat ibu malu. Biarin aja. Kamu gak hormat sama ibu ya? Emang kenapa? Saya sudah melahirkan kamu. Karena ada saya. Lalu ibunya keras, kan saya sudah melahirkan kamu. Anaknya bilang apa? Siapa yang minta kamu melahirkan saya? Coba lihat baik-baik. Kalau ibu digitu sakit hati gak? Dan ini terjadi sekarang di dunia ini, ibu sekalian. Ketika kemudian keluarga itu dihabisi, kemudian struktur keluarga itu dihabisi, anak-anak lebih kemudian banyak pada gadget, mereka lebih banyak belajar di YouTube, mereka menjadikan sinetron-sinetron sebagai guru-gurunya, dan sinetron-sinetronnya judulnya apa? Ganteng-ganteng sering gila, menurut saya. Dan semuanya ngajarin kemudian gak sopan pada orang tua. Film yang kemudian direkomendasikan oleh pemimpin itu dilihat apa? Ya Allah ya Rabb, berantem, geng motor. Serius lu? Ya Allah ya Rabb, kita tuh ngomong susah-susah tentang bagaimana anak-anaknya Luqman, anaknya kemudian Zakaria, anaknya kemudian Ali Imran, betul ya? Sementara kemudian ya Allah ya Rabb, bisa kan kira selesai? Tanpa Islam anda gak akan mungkin bahagia, yakin ya anda? Gak akan mungkin bahagia, yakin ya anda? Saya kenal dengan orang-orang yang sudah nikah, lama sekali mereka menampilkan kehidupannya di luar sangat bahagia sekali. Pergi ke gereja bareng-bareng, ketawa bareng-bareng. Tapi tau apa yang terjadi dalam rumah tangga? Tau apa yang terjadi dalam rumah tangga?
dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Oh, udah seperti itu. Yang ibu-ibu, oh, udah seperti itu. Nah, makanya ngajarin Islam pada anak-anaknya. Karena nggak ada yang bisa membuat akhlak anak-anak itu baik kecuali Islam. Coba bayangin, bagaimana kita nggak sayang sama ibu kita? Kita dikatakan oleh Allah, kalian nggak pikir ibu hamil itu ketika lagi mengandung itu kemudian wahnan ala wahni. Apa yang kemudian terjadi? Dia berat, dia dilapis lagi dengan berat. Sudah ngurus dirinya sudah susah, dia ngurus anda. Ketika orang lagi hamil itu hati-hati, nggak boleh ketok-tok ujung meja. Kalau gigi itu dia nggak bisa terkurang pak. Kalau dia terkurang nanti munculnya ke atas. Tapi ini kemudian bayangkan, dia mikir anda dulu daripada dia. Dia sayang pada anda. Nah, bagaimana ada orang bisa bantah pada ibunya? Sudah tahu ibunya bersimbah darah dan air mata ketika melahirkan dia. Masya Allah. Ibu, istri saya ketika melahirkan itu, dia pernah melahirkan ini, ya, cakaran istri semua ini berdarah. Tahu nggak kenapa? Karena istri saya nyakar saya. Makanya sebelum dia melahirkan, saya potong dulu kukunya. Tahu, supaya tidak terlalu parah. Supaya nggak kayak Black Panther. Lah kenapa? Saya tahu persis sakitnya dia seperti apa. Dan saya nggak bisa nyalain dia. Saya biarin dia mau nyakar sampai baju saya robek pun nggak ada masalah. Karena kan dia sakit. Jelas dia sakit. Tapi zaman sekarang, ketika anak anda tidak diajarin Islam, apa yang terjadi? Akhirnya ibunya harus ngomong begitu. Kamu kurang ajar ya? Kamu gak tahu seberapa sakit saya ngelahirin kamu? Oh, salah bu. Itu dalil buat anak-anaknya. Bukan dalil buat ibunya. Hati-hati dalam menggunakan dalil. Dalil buat ibunya adalah apa? Ini anak adalah amanah. Kalau anda salah menggunakan amanah, anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham dari itu sih? Tapi bagi anaknya, dalilnya adalah itu ibumu. Dia hampir mati ketika melahirkan anda. Bertarung awal dia melahirkan anda. Siapa yang sebenarnya begitu? Allah. Dari mana kajian? Sedihkan ibu saya. Tapi kalau ada orang yang gak ngerti kajian, anaknya pakai dalil ibunya, ibunya pakai dalil anaknya. Kayak tadi, saya sudah melahirkan kamu dengan darah dan air mata. Anaknya bilang, siapa suruh kamu melahirkan saya? Saya gak pernah milih kok. Bisa dimana ibu saya? Nanti gak kira-kira masyarakat seperti ini modelnya. Ya Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dari perkara seperti ini. Nah makanya kemudian kaji Islam itu cara satu-satunya. Karena kalau anak-anak tentang kaji Islam, yakin mereka pasti bantah pada anda. Yakin mereka pasti bukan jadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tuanya. Paham sampai di sini? Jangan sampai sudah kejadian baru cari ustaz. Karena ustaz bukan tukang sulap. Jelas sampai di sini? Ya, masalah itu tidak mungkin datang instan dan karena itu tidak mungkin diselesaikan secara instan. Makanya dari sekarang diperingatkan, gak mungkin anak anda bisa baik kalau tanpa Islam. Camkan baik-baik, maka kaji Islam yang baik. Oke, 5 menit lagi, oh ini dari tadi. Baik, jawaban yang kedua, tentang apa tadi? Jadi lupa. Oh ya baik, jihad defensif dan jihad ofensif. Jadi gini bapak ibu sekalian, di dalam Islam itu ada jihad yang diperbolehkan oleh Allah ketika diserang oleh musuh. Contoh seperti di Palestina, seperti di Suriah. Ketika kemudian musuh sudah menyerang, maka kemudian wajar bagi mereka untuk membela diri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara yang haram pada seorang muslim oleh muslim yang lainnya, atau 3 perkara yang tidak boleh diganggu dari seorang muslim. 1. Kehormatan. 2. Harta. 3. Darah. Ulangi, 1. Kehormatan. 2. 3. Oke, ini tidak boleh diganggu. Kata Rasulullah, siapa yang mati mempertahankan ketiga ini, maka matinya mati syahid. Jelas? Contoh, ada orang datang ke rumah anda. Dia perampok dan sekaligus pembegal sekaligus pemerkosa. Datang ke rumah anda, anda laki-laki, anda seorang suami. Lalu apa kalian bilang ini? Monggo, ini kamar istri saya. Ini kamar anak saya. Nah ini tempat penyimpanan saya di sini. Monggo, silahkan. Nanti kalau sudah selesai lapor ya, kalau kurang nanti saya tambahin. Agama macam apa ini? Nah, agama Islam adalah agama yang sangat realistis. Allah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itulah contohnya. Allah itu Ar-Rahmanir-Rahim. Anda tidak bakal menemukan Tuhan yang lebih penyayang daripada Allah. Gak bakal. Yang lebih permanen sayangnya daripada Allah. Gak bakal. Tapi kalau anda mencoba memanfaatkan kasih sayang Allah dengan mencoba untuk membanggar pada dia, Maliki Yaumiddin, Allah punya hari pembalasan. Paham? Islam adalah agama yang sangat penyayang. Anda coba dengan orang muslim. Orang muslim, ada orang non-muslim, datang kepada orang muslim. Kami mau minta makan, kami kasih makan kepada anda. Kalau anda mau minta pertolongan, kami tolong anda selama dalam perkara-perkara ma'ruf, insya Allah. Anda minta kami apapun, kalau kami punya pasti kami beri. Tapi jangan coba-coba untuk menghina agama kami. Tapi jangan coba-coba untuk menyakiti orang-orang yang kami sayangi. Paham teman-teman sekalian? Karena di dalam Islam ada realitas yang harus kemudian dibalas dengan realitas yang lain. Dan kalau ada perampok datang, kata Rasulullah, gimana kalau saya dibegal ya Rasulullah? Ada sahabat yang bertanya. Kata Rasulullah apa? Lawan. Sahabat bilang, kalau saya mati gimana ya Rasulullah? Kan mereka kan sudah siap, saya belum siap. Kalau saya lawan, saya mati, kamu masuk surga. Kan banyak yang kamu inginkan. Oke, kalau mereka mati, saya lawan. Kalau saya lawan, mereka mati, mereka masuk neraka. Jelas? Kalau saya ri, nanya aja terus. Dasar manusia. Gak ada pertanyaan kalau saya ri. Jadi kalau dia kalah, dia masuk
kalau dia bisa membunuh, yang dibunuh itu begal masuk neraka. Kalau dia yang kemudian terbunuh, dia masuk surga. Jelas kan di sini? Syahid pahalanya. Jelas ya? Kehormatan, harta, dan darah. Maka kalau ada orang datang ke Indonesia, mau menjajah Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia berjihad. Itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Penjajah datang ke Indonesia, maka berjihadlah, karena ini sudah fi sabilillah. Jelas ya? Kalau seandainya Anda bilang jihad itu adalah kemudian teroris, berarti Anda bilang Hasyim Asy'ari teroris ini? Enggak, beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Resolusi jihad beliau membangkitkan kemudian orang-orang di Indonesia yang muslim untuk melawan kemudian penjajahan Belanda. Jelas sampai di sini? Itu jihad defensif ketika sudah diserang. Bagaimana ketika jihad defensif? Bagaimana jihad ofensif? Ketika dakwah menemukan penghalang, yang penghalang ini hanya bisa kemudian disingkirkan dengan jihad, maka itulah jihad ofensif. Yang pernah dilakukan kepada misalnya Konstantinopel misalnya 1453 Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel, itu jihad ofensif. Kenapa? Karena dakwah terhalang oleh mereka. Mereka menghalangi dakwahnya Allah, lalu kemudian kita kemudian menghilangkan penghalang-penghalangnya. Tapi tidak serta-merta brutal, tidak serta-merta sadis. Nah, kenapa? Ada aturan-aturan di dalam Islam. Tadi barusan di Masjid Al-Ansor saya sampaikan, saya ulangi lagi, enggak ada masalah. Oke, terlalu cepat? Bagus. Sekarang oke, baik. Jadi gini, bagus sekali. Sorry, injek lagi. Jadi gini ya, lihat ya. Di dalam Islam, jihad itu diatur. Karena diatur, makanya susah. Suatu waktu saya pernah kenal seorang sensei Aikido Jiu-Jitsu. Tahu Aikido Jiu-Jitsu? Namanya main banting-banting itu. Ini sensei ini luar biasa hebat. Kenapa? Orang belum kesentuh tangannya sudah kebanting. Bisa kebanting kan? Belum kesentuh tangannya kebanting. Luar biasa kan? Banyak yang belum kesentuh, udah kebanting. Sensei ini pergi ke Grand Sensei-nya di Jepang. Kemudian dia bilang sama Grand Sensei, saya muslim. Grand Sensei bilang, oh keren, saya sangat bangga pada orang muslim. Nah kenapa? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang boleh diperang. Oh ngece lu. Nggak ngece, kata Grand Sensei-nya. Saya serius, kenapa? Islam sama seperti jiwa busidunya orang-orang Jepang. Sangat kesatria dan sangat peduli dengan harga dirinya. Maksudku gimana Grand Sensei? Maksudku gini, Islam adalah agama satu-satunya yang memperbolehkan perang. Makanya perang di dalam Islam sangat sulit sekali. Tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut berperang. Kalau ada orang sudah bersembunyi di tempat ibadah, jangan dibakar, jangan dibunuh, jangan dicelakai. Kalau ada pohon tempat orang berteduh, jangan dipotong, jangan membumi hanguskan, jangan mencacah-cacah orang. Kalau mau pukul orang dengan pedang, jangan pukul di kepalanya, supaya dia bisa dimakamkan dengan layak. Paham antum? Paham ya Rasulullah. Baru nah, bismillah, berperang. Dan jangan berperang kecuali karena Allah. Lihat sekali lagi, Futu Mekah, ada orang bandel masih bawa pedang, bawa kuda, ketemu Ali bin Abi Thalib. Bayangin, ini scene-nya luar biasa, lebih keren daripada Infinity War. Lihat ya, Ali bin Abi Thalib bawa pedang, gak pakai kuda, loncat kakinya begini, saat langsung dipiting lehernya, prang, sampai kemudian nyebut pedang. Jadi loncat sambil nyebut pedang, sampai meeting orang pakai kaki. Karena mau ditebas sudah kena jatuh dari kuda, diambil dari kuda, klak kepiting di situ, langsung mau ditebas, diludahi Ali bin Abi Thalib. Cuh, kena diludahi, gak jadi deh. Kenapa gak jadi? Ali bin Abi Thalib bilang, tadi saya mau bunuh kamu karena 100% niatnya karena Allah. Begitu kamu ludahin saya takut niat saya ada yang melenceng karena saya marah. Kamu gak jadi saya bunuh. Paham maksudnya? Begitu indahnya di dalam Islam, tidak boleh menghilangkan nyawa orang kecuali Allah perintahkan. Kapan Allah perintahkan? Jihad fi sabilillah. Tapi jihad enggak serta-merta begini. Oh, menghina Islam, jihad. Enggak serta-merta seperti itu. Oh, dia enggak kita setuju, jihad. Enggak begitu juga. Oh, anak sekolah sebelah, belagu, jihad. Kalau boleh jihad. Enggak itu ceritanya. Jihad tuh punya banyak checklist. Punya banyak checklist. Dan siapa yang men-checklist? Para ulama dan penguasa. Kalau checklistnya sudah tepat, barulah kemudian dilancarkan jihad ofensif itu. Jelas sekali di sini? Oke, jadi jangan bayangin jihad adalah sebuah perkara yang dikit-dikit jihad, dikit-dikit. Enggak seperti itu. Oke, ini ya, Hasyim Asy'ari keluarkan resolusi jihad. Siapa beliau? Ulama. Ulama yang sangat mengerti kondisi negaranya pada saat itu, dan kemudian diokikan oleh penguasa pada saat itu. Jadilah jihad fisabilillah. Paham sampai di sini? Oke, jadi jangan lihat lagi orang Islam mengerikan ya. Oke, kalau ada yang bilang Islam itu disebarkan dengan pedang, oke, buka Google, ketik war with the most casualties. Jelas? Ketik war with the most casualties. Listnya di situ, lihat ada berapa banyak yang Islam. List pertama, Perang Dunia Kedua, 25 juta mati. List kedua, Perang Dunia Pertama. Apa lagi? Bla bla bla, Civil War, gitu kan ya.
Infinity War. Kayak ini serius, Civil War, perang antara orang-orang Amerika tuh banyak sekali meninggal. Dan seterusnya, bukan Islam. Artinya apa? Ini agama damai, bro. Kita gak akan pernah mengganggu orang lain. Kita kaum yang tidak pernah mencari peperangan. Kata Rasulullah SAW, jangan cari perang. Tapi kalau anda di perang, musuh sudah di depan anda, jangan pernah mundur. Jelas dari sini? Jangan cari musuh. Tapi kalau musuh sudah di depan, jangan mundur. Jelas dari sini? Oke, itulah Islam itu hebat banget. Kasih sayang di saat yang bersama, tapi jangan coba-coba anda ganggu orang muslim. Seperti lebah, lebah memberikan manfaat setiap saat. Anda boleh makan dari perut dia, madu keluar dari sana, royal jelly, propolis, segala macam keluar semua dari sana, bee pollen dan segala macam. Tapi kalau anda ganggu lebahnya, lebahnya pun akan menyerang anda. Jangan ganggu lebahnya. Jadi kami dulu saja. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Apa kemudian kesimpulan daripada hari ini? Kesimpulannya adalah yang anak-anak muda, iman anda insya Allah cukup jadi bekal. Dekati Allah. Ayo cobalah sedikit memenuhi panggilan Allah. Anda punya permintaan pada Allah, Allah juga punya permintaan pada anda. Tapi begitu anda memenuhi permintaan Allah, Allah lebih banyak memenuhi permintaan anda. Kalau anda datang pada Allah dengan berjalan, Allah datang pada anda dengan berlari. Kalau anda datang dengan Allah dengan sangat senang, Allah lebih senang menerima kemudian kedatangan anda. Allah besok, kalau aku minkum, yang terakhir, mohon maaf setelah ini saya tidak bisa melayani foto-foto. Oke, ya Bapak, susah. Kalau aja. Jadi saya mohon maaf nggak bisa melayani foto-foto. Saya harus langsung kabur karena ada forum yang berikutnya menanti saya. Terutama yang perempuan-perempuan mohon maaf kita nggak bisa foto-foto karena kita bukan mahram. Jelas ya? Karena laki-laki tidak berfoto kecuali dengan mahramnya. Oh, Ustaz, karena yang sudah tua. Kita kan sudah tua, Ustaz, saya kan nggak boleh juga sih, Ustaz. Oke lah, bagi ibu-ibu yang tua ada dispensasi. Tapi ada satu syarat. Nikahkan dulu anak perempuannya dengan saya. Dengan itu insya Allah kita jadi mahram. Jelas ya? Itu benar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.